أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين، آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت. أعوذ بك من شر ما صنعت، أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي، فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. أستغفر الله العظيم، أستغفر الله العظيم، أستغفر الله العظيم، أستغفر الله العظيم، الذي لا إله إلا هو الحي القيوم، أستغفر الله العظيم، أستغفر الله العظيم، أستغفر الله العظيم، الذي لا إله إلا هو الحي القيوم، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور، ثم الذين كفروا بربهم يعدلون. هو الذي خلقكم من طين ثم قضى أجلا، وأجل مسمى عنده، ثم أنتم تمترون. وهو الله في السماوات وفي الأرض، يعلم سركم وجهركم ويعلم ما تكسبون. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه صلاة لا نهاية لكمالك وعدد لكماله. سبحانك يا الله، سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم افتح علينا فتوح العارفين، وارزقنا فهم النبيين، وإلهام الملائكة المقربين في عافية يا أرحم الراحمين. اللهم ارفع عنا البلاء والوباء والربا والزنا والفحشاء، واحفظنا يا الله، واحفظنا يا الله، واحفظنا، أنت خير الحافظين، برحمتك يا أرحم الراحمين. فقولا له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى. إني آمنت بربكم فاسمعون. إلهي أنت مقصودي ورضاك مطلوبي، أعطني وأعطنا محبتك ورحمتك وعنايتك، آمين. ثم أما بعد، Alhamdulillah, muslimi muslimat, para penuntung yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertama kali marilah sama-sama kita memanjatkan kesyukuran kita ke hadirat Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah, masih lagi mengekalkan nikmat bersama dengan kita, limpah kurnia dari Allah, taufik, hidayah, sakinah, ketetapan, inayah, pertolongan daripada Allah. Tuhan masih lagi berkekal sama ada kita. Utama sekali yang senantiasa kita sebut, Allah masih mengekalkan lagi kita atas iman dan Islam. Kedua-dua ini adalah nikmat yang besar-besar daripada segala nikmat yang Allah Ta'ala bagi kepada kita. Oleh itu, utamakan sekali kita duduk hidup kita ni sama kita, sama tara kita nak berjumpa dengan Allah Subhanahu Allah Subhanahu wa Ta'ala satu hari. Kita ambillah sempatan, ambil peluang yang Allah masih lagi beri kepada kita untuk kita gunakan kesempatan dan masa ini, guna pada jalan Allah. Utama kali kita guna untuk menambahkan ilmu agama Allah. Ilmu agama yang diutamakan kita tambah ialah ilmu mengenali Allah. Ini utama ni. Ini utama. Ilmu untuk kita kenal Allah. Yang ini kita panggil ilmu tauhid, ilmu akidah, ataupun ilmu bab pegangan kita panggil. Ini utama bab iman. Utama sekali kita kena reti, kerana ini nak menetap, nak menentu kita ni
tak kekal ke tak kekal dalam neraka kita. Nak menetap menentu kata kita ni selamat daripada azab neraka kekal. Menetap menentu di iman kita. Ini utama kali hidup kita sempurnakanlah iman kita. Hak ada dah Allah bagi kepada kita ni melalui ibu bapa kata contohnya. Kita beranak jadi anak orang beriman, beranak jadi anak orang Muslim, orang Islam, maka iman yang ada sama kita orang panggil iman taba'an. Iman taba'an li abawai. Iman kita ni mengikut iman dua ibu bapa kita. Maka bukan sekadar tu, bukan sekadar tu orang tua kita beriman dah. Lepas ada tu tak ada hal lah, kita tak kena percaya dah bak kepercayaan bak gapo, tak kena wadu parah dah, tak boleh. Kita kena ambil gapo? Jaga iman yang ada pada kita, jaga melalui pengetahuan. Balah mana kita jaga pokok-pokok orang tanam ni? Orang tanam kebun, tanam getah, tanam durian. Ya kena jaga. Jaga pokok-pokok tanam ni tu bukan semata-mata kita tanam. Bukan atau kita tebah dah, kita merung dah, bakar siap dah, bubuh dah anak getah, bubuh dah anak durian. Lepas pada tu ikut dia lah, nak naik tak saya naik, nak segar tak saya segar, nak makan ibu ikut dia situ. Akhir tak sudah segar tu. Kita kena belah. Ha ni maklum dah bagi orang yang duk kerja pocok tanam ni. Orang kebun kita panggil. Tak kira lah orang kebun, orang buat benda padi. Bukan sekadar kita pergi bubuh benih tanam pokok, bukan sekadar kita orang buat benda agak, bukan sekadar kita pergi semar cedung dok. Kita kena ada pula jaga daripada perkara-perkara nak merosakkan tanam kita. Itu tanam hak kita nak pakai sama tara. Apatah lagi iman, aqidah. Ini lebih utamakan lagi, kita kena belah, kena jaga. Belah jaga dengan pengetahuan. Dengan betul-betul kita reti lalu ngaji supaya kita faham benar-benar bak kepercayaan kita panggil. Bak kepercayaan, bak pegang kita, bak akidah. We betul, we pegang tu betul, lagi pegang kejar. Inilah utama kali ulama-ulama dulu kalau buat ngaji dengan secara mudah. Pasal kita nak pergi ngaji, nak tafsir Quran sendiri, nak ambil mafhum makna hadis sendiri, kita tak mampu. Tak ada kuasa. Kita tak faham ayat. Tak tahu murak hadis. Nah, inilah kita berhajat kepada orang reti, orang alim, ulama. Mereka itulah ambil daripada Quran ayat ni, ambil daripada hadis Nabi sebut gini untuk buat ilmu-ilmu supaya kita reti bak iman. Nah, reti bak akidah, reti bak tauhid. Maka ulama buat kita utama kali hak kita perlu reti tahu ialah reti bak akidah. Reti bak kepercayaan. Kerana perkara ni lah nak menyelamatkan kita daripada kekal dalam neraka Allah. Kerana orang mati, orang yang meninggal dunia ni tanpa iman, na'uzubillah min zalik, mati tak ada bawa iman kita panggil. Mati-mati dalam keadaan kapai lah, kita kecil pasal kita mudah-mudah. Orang ni tak temu syurga sampai bila-bila, kekal dalam neraka selama-lama. Na'uzubillah ni nak bayar ni. Ini nak ayat kepentingan kita berkerti betul-betul berakidah. Kepercayaan kita tentang dengan Allah. Allah wujud-wujud Allah tak sama dengan wujud kita. Inilah ulama buat dengan secara mudah-mudah kita ngaji. Kupas, ambil daripada ayat Allah. Mari hurai, mari beri pensyarahan, beri pencerahan. Supaya kita kerti kata kita pergi Allah ada dengan ada kita tu lain cara dia. Allah sedia dengan hak kita duk sebut sama-sama kita ada juga kadang-kadang kita guna kelimah sedia. Ada kadang-kadang kita guna kelimah sedia. Tapi makna sedia hak kita duk guna dengan makna sedia Allah lain. Contohlah, contoh kita kata orang mari tanya rumah kita, orang mari tanya kita, rumah beli bila? Rumah tak ada beli, rumah hak sedia dah. Sedia makna gapo kita? Sedia dengan makna lama masa dah rumah ni. Bukan baru buat umuh jok mana-mana, jok mulut tuk ambo lagi. Itu makna umuh sedia. Tukar bila ni tayar kereta ni? Tayar tak ada tukar, mari sedia dah dengan kereta-kereta. Itu makna sedia hak dengan makna kita guna sesama kita. Sedia dengan makna lama masa. Adapun sedia Allah, sedia dengan makna tidak ada permulaan bagi ada Allah. Ini orang panggil kata, kita benar-benar betul. Reti pahal bak pegangnya kita, keimanan kita, tauhid kita betul. Ini utama kali. Kerana Nabi 13 tahun ke,
Allah Ta'ala hantar latih Nabi kita mari di dunia ni, latih jadi Nabi, jadi Rasul. Nabi dakwah di Mekah 13 tahun bak akidah, bak kepercayaan, supaya pegangnya kita betul, supaya pegangnya umat-umat dia betul. Hajah-hajah sampai 13 tahun semaya ni, mari hujung-hujung dah belum pada Nabi hijrah setahun dua gitu, baru difardukan semaya. Puasa Allah Ta'ala fardu waktu Nabi kita hijrah dah, lepas pada hijrah dah, duduk Madinah dah. Zakat-zakat apa makna kata ibadat tu lep belakang dah. Hak utama kali bak pegangnya, bak tauhid. Ha ni, habis tu orang yang mati tak kena Allah, orang ni mati sesat, kata ulama. Mana-mana yang mati tidak kena Allah, orang ni mati dak tahu agama yang sesat. Tak ada agama. Allah na'udzubillah, walaupun amal banyak, walaupun baik ke dia banyak, tapi bila mati tangga ime tak pakai sikit amal le hak duk buat selama kini. Habis tu utamakan dalam bab pegangnya kita. Kita duk sembah Allah, duk ibadat kepada Allah. Betul-betul kedok kita kena Allah. Ha, kata Imam Al-Ghazali rahimahullahu taala, wa kaifa ta'budu Allah wa innaka lam ta'rif. Balah mano mung sembah Allah sedekah kamu tak kena Allah. Balah mano? Ha, maksud gitulah. Maknanya kata kita kena Tuhan. Kena melalui kita betul-betul mengajar-mengajarlah, ngajilah di mana-mana pun dengan tuan guru, dengan tok guru, baba mana pun, supaya pegangnya kita wi kejak. Tauhid kita wi salimah. Tauhid yang sahihah. Ha, pasal apa? Pasal belakang-belakang ni banyak pegangnya-pegangnya yang terpesong daripada pegangnya Ahli Sunnah wal Jamaah. Pegangnya Jabariyah yang semata-mata serah, tak tahu ke mana gitu. Tuhan kuasa makhluk lemah, habis ya kutip serah. Tak ada usha ikhtiar. Sedekah usha ikhtiar ni dibangsa kepada hamba. Nah, nak dibangsa kepada kita, hamba kena usha, kena cari. Cari makan, cari minum. Nak gitu. Amnya mengelakkan kita daripada mubarak. Ini masuk-masuk dalam kata kerja kita. Adapun nak jaya tak jaya, nak selamat tak selamat, situ baru tawakal. Situ baru kita serah kerja kita kepada Allah. Nak gitu. Ha, kalau main je serah, main-main je serah sejak awal-awal, mananya kita tengok contoh daripada Nabi. Contoh yang terbaik sekali Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tak kita dengar ke kisah Nabi kita? Waktu mana Nabi kita masuk di dalam peperangan, adakah Nabi kita tak ada bawa gapo? Dak, Nabi kita dengan ada pedai, dengan ada baju baju besi ni. Dak gitu. Baju besi makna jaga diri. Walaha Nabi Rasul. Orang yang paling Allah kasih, Tuhan, Tuhan saya sekali. Tak bawa gapo pun tak apa. Bawa musuh mari, seteru mari, ya akik tangi wak ceng-ceng sepanah raya Cina. Boleh wak tu hai kuasa. Tapi ini sunnatullah. Jalannya Allah kena ada. Kena ada jaga diri, menyelamatkan diri. Ini yang panggil syariat. Deh, ini banyak di antara setengah-setengah gulungnya yang serah bulat-bulat tak tahu mana. Bimbe takut masuk dalam firqah-firqah Mu'tazilah yang Jabariyah. Ha, yang gelincir daripada Ahli Sunnah, i'tikad dia tu masuk dalam gulungnya Jabariyah. Serah semata-mata, tawakal semata-mata tanpa usha ikhtiar. Satu gulungnya lagi Mu'tazilah Qadariyah. Hak ni pakar bulat-bulat tu hai dah kuasa pada kita. Kita pisahlah, kita carilah. Engkau siapa terlupa kepada Allah. Engkau siapa Allah tu tak belakang. Ini Qadariyah. Semua tu masuk dalam kata pegangnya-pegangnya. I'tikad-i'tikad yang gelincir daripada i'tikad Ahli Sunnah wal Jamaah. Ha, inilah utama kan, kita kena faham betul-betul dalam bab akidah kita, bab pegangan kita. Jangan main-main dalam bab ni. Inilah nak menetak, nak menentukan kita nasib di akhirat sana, kekal dalam neraka ataupun selamat kita daripada kekal dalam neraka. Ni di iman ni. Walaupun kita amal tak banyak, kecontoh kata amal tak ada banyak, kita sekadar kata semaya lima waktu jelah. Semaya sunat, tak ada baca Quran, tak pandang ngatik zikir, tak sama sekali. Tapi mati bawa iman, Allah dikira walaupun semaya dia tu hak fardu. Diambil kira semaya dia. Pasal apa? Dia mati bawa iman. Ha, mati dia tu bawa iman, baru ambil buat kira amal-amal hak naik. Sekiranya kalau mati tak ada iman, waktu mati Allah cabut iman dia, banyak mana pun amal dia tak pakai apa. Nah, balah mana Allah Ta'ala berfirman di dalam Al-Quran, wa qadimna ila ma amilu min amal. Allah Ta'ala cerita kisah
orang yang bawa banyak amalan waktu mana dia nak timbang di atas timbang ni. Bawa pergi dekat malaikat ni, amalan semaya, puasa, zakat, ani buat amal sunat, ani pergi haji, umrah, buat sedekah, buat baik dengan orang. Banyaknya amalan dia bawa pergi. Tiba-tiba segala amalan dia Allah Taala kata faj'alnahu haba'an mansura. Segala amalan yang banyak dia bawa tadi tu jadi sebagaimana debu terbang di hawa-hawa. Pasal apa? Amalan dia tak ada pakai. Kerana boleh tak pakai amalan? Boleh kerana mati dia tanpa iman. Kita panggil mati tak ada keadaan kafir. Na'uzu billahi min zalik wal iyazu billah. Kita ngaji, ngaji bahe, ngaji reti pegangnya kita betul. Dalam bab akidah kita wis sahih, wis kemah, wis kejar. Ha, waktu kita dekat nak mati ke banyak ujian ke? Mari syaitan, mari iblis, mari hasutan buat rupa gitu, buat rupa gini supaya nak memesongkan kita, supaya nak menyesatkan kita, nak memunuhkan akidah kita. Mari waktu tu ujian daripada iblis, ujian daripada syaitan. Malaikat pun mari royak kita, gini 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 supaya nak selamat kita. Hak tu atas kita. Kalau waktu kita hidup di dunia kita duk ngaji cakap dah, reti dah bab akidah, pegang kita pun duk jaga dah, insya-Allah selamat. Kalau kita buat lebih-lebih kurang waktu kita sehat di dunia ni, ngajilah mana sangat tauhid. Dah gitu. Lah mana sangat dah Tuhan kuasa makhluk lemah. Duk pergi hak tu. Cara huraya tak tahu ke mana. Hello, cara huraya. Ha itulah duk gi kata pindah nah. Ha betullah. Jangan kita merengek-rengekkanlah dengan bab akidah. Contoh Nabi tu tengok di tauladan dia, Nabi kita bawa Islam mula-mula kali di Mekah 13 tahun ajar bab ni je, bab akidah. Bab ni, bab pegang ni, bab tauhid. Ajar pergi 13 tahun. Nak royak kata perkara ni perkara penting. Perkara ni perkara hak amat-amat ti, bukan main-main kerja bab pegang ni. Oleh itu bila-bila kita duk ngaji cakap dah, duk berdengar habis cakap-cakap dah guru tu, babo ning, ustaz tu, kita ning habis cakap dah macam-macam kita dah kita duk ngaji kita sifat 20 pun kita ngaji kita akidah apa akidah pasal salah pun kita ngaji kata contoh kan. Ha tak apalah selamat. Lepas ada tu ibadat kita, kita berdoa, di samping kita berdoa kepada Allah, Allahumma khtim lana bi husnil khatimah. Ya Allah, mati aku sikit lagi, kalau mu nak mati aku matilah di dalam elok kesudahan, dengan elok kesudahan. Apa maksud mati dengan elok kesudahan? Yakni mati bawa imeh, mati bawa imeh, bukan mati tak ada imeh, tak mati bawa imeh. Ya Allah, nah tu dalam doa tu, Allahumma khtim lana bi husnil khatimah. Ya Allah, mati aku dengan elok kesudahan. Wala takhtim alaina ya Allah, dan jangan kamu mati aku ya Allah, janganlah kamu mati aku ya Allah bisu'il khatimah, dengan jahat kesudahan. Allah, ha tu takut jahat kesudahan ke mana? Mati tak ada iman, na'udzubillah, ataupun mati bawa iman tapi dalam bawa dosa penuh dengan dosa, na'udzubillah juga, walaupun iman ada tapi penuh dengan dosa, pala tak ada. Tak gitu. Ha cumanya doa tadi jangan tukar. Ha, ada setengah-setengah tu email yang baca tukar. Hak belakang yang kita dapai, hak dapai yang kita laki. Dia baca bunyi guna, Allahumma Allahumma khtim lana bisu'il khatimah wala takhtim alaina bihusnil khatimah. Ha. Jadi tukar. Ha tukar makmum lek belakang amin. Amin tukar habis ranung. Tak ingin kata kan, Allahumma khtim lana bisu'il khatimah. Ya Allah, matikan aku ni dalam jahat kesudahan. Wala takhtim alaina bihusnil khatimah. Jangan mati aku ya Allah dengan elok kesudahan. Ha, ya tukar. Ha, makmum lihat belakang, amin mata, amin, amin. Cibulihnya nak sudah cepat-cepat, hak makmum lihat belakang tu pun. Tak gitu. Ha, tapi gini, sekiranya hati kita Allah tahu, walaupun tukar tepat tak tu Tuhan tahu hati kita murak nak kat mana. Tak gitu. Ha, tu tapi cibulihnya amal kita ni, kita baca ni amal doa kita ni, cibulihnya baca betul lah. We kena pada tepat dia. Nah, ha, we kena huruf dia. We kena lah kelimah-kelimah dia. Dengan sebab kelimah dia kena kita sebut penuh belaka, insya-Allah ada harap diterima oleh Allah. Kalau main cik baca tak betul tu kata ke habis, takut-takut Tuhan tak terima lah. Tak gitu. Ha, tapi Tuhan tahu hati kita nak kat mana, Tuhan tahu. Ha, contoh dia duduk royak lah, satu bari, satu kisah, satu cerita. Sebelah Indonesia tu, ya orang kampung.
Orang kampung biasanya masuk kerja bersawah nak itu. Ah benda-benda kerja kebun gitu nah. Bila berjumpa dengan tuan guru, jumpa dengan orang alim ni, dia minta lah satu amalan orang kampung. Orang kampung ni hati dia bersih, tak ada banyak ha. Ha, tak ada banyak pesan, tak ada lok-lok-lok. Minta tuan guru bagilah kepada ambo satu amalan supaya moga-moga ambo boleh beramal dengan amalan ni, Allah menyelamatkan ambo di dunia dan lebih-lebih lagi nak selamat di akhirat. Tok guru ni kenal, dia kenal orang kampung biasa ni nak ajar amal panjang-panjang, doa panjang-panjang, wirid panjang-panjang, bimbe takut tak ingat. Dah gitu, moga orang kampung bimbe takut tak ingat apa payah ingat. Ha, beri hak pandak-pandak. Hajar ke apa? Ya Hayyu Ya Qayyum. Ya Hayyu Ya Qayyum. Oh ni, Ya Hayyu Ya Qayyum ni hebat. Walaupun pandak, hebat ni. Dua-dua kena ni. Dua-dua nama Allah Ya Hayyu Ya Qayyum ni, ulama kata termasuk dalam kata Ismul A'zam. Nama Allah yang agung, nama Allah yang maha besar, Ismul A'zam. Dia pun duk bawa lah, moga orang kampung ke, duk bawa lah amalan tu, Ya Hayyu Ya Qayyum. Moga orang kampung ngaji-ngaji pun duk boleh terima daripada tok guru tu, gak kelik lagi baca tu pun bunyi kacok-kacok. Ha, bunyi kacok-kacok, bunyi Ya Hayyu Ya Qayyum, Ya Qayyu Ya Qayyu. Dah gitu, berbetul lah hari tu berlaku bakar dalam kampung. Ha, ni kisah yang dikisahkan oleh seorang Habib. Bakar dalam satu kampung tu, bakar habis rumah. Bakar habis, lepas tu duduk melarak, nato, nato, nato. Nak api mari menato tu, dekat arah nak sapa di rumah dia. Dia pun tak ada arah nak tahu, nak capah hak mana, tak ada arah nak kata gapanya, kata kelimah tadi. Kata Ya Hayyu Ya Qayyum dengan secara hak dia ingat dengan telur-telur dia. Cara dia kata mana, tak ada tubik dak Ya Hayyu Ya Qayyum, tubik kayumu, kayuku, kayumu, kayuku. Duk kata gitu. Kayumu, kayuku, kayumu, kayuku. Dia kata gitu. Takdir Allah, rumah dia tak bakar. Tak bakar rumah dia. Allah menyelamatkan rumah dia, dapat dekat dengan rumah apa api. Mungkinlah mari dia orang hak. Orang simbu api tu betul berkat nak hapa rumah dia, dah siapa orang simbu api selamat rumah dia daripada kebakaran. Tak gitu. Nak royak kata amalan walaupun sebut teh tu tak betul, sebut teh tak kena, tapi Allah tahu maksud dalam hati seseorang tu. Tuhan tahu kandak ki dalam seseorang tu. Ana ya Allah jagalah aku, jagalah aku ya Allah. Walaupun sebut dalam mulut dia tu lafaz tu baik kayumu kayuku, kayumu kayuku. Nah, mulut sebut dalam hati dia ya Allah selamatlah rumahku daripada bakar. Allah selamat. Ha gitu maknanya kata di dalam ha kita Allah Taala panjang lagi usia kita untuk kita carikan bekal-bekal akhirat, utama sekali kita bekalkanlah perkara untuk nak menyelamatkan tauhid kita, menyelamatkan akidah kita. Kerana inilah nak menetak, nak menentu amalan kita nak dibile ataupun nak naik di atas nime, menetak menentu di atas ime yang kita mati tu bawa bersama ke dak. Waktu kita mati tu bersama kedok kita bawa ini. Ha, ini perlulah kita duk dalam jaga-jaga semua. Dalam beringat-beringat semua, dalam bab ngaji kita, ngaji lagi dalam bab untuk tutup pahami bab akidah kita tutup we habis-habis kita. Allah Taala akan beri ilmu kepada kita. Kita usaha mengaji, usaha mengaji, usaha menutup. Ada pun yang beri bahaya, beri geti, itu bukan kerja kita, bukan kerja tok guru, bukan kerja ustaz. Yang beri bahaya, beri geti, itu adalah kerja Allah. Kita usaha, usaha mengaji supaya benda-benda Allah Ta'ala beri kemudahan bagi kita bahaya. Bahlah mana hak kita mengaji deh. Ha, semoga kita dirahmati oleh Allah. Kita bersama pada malam ini dalam kuliah kita jawi, dirahmati oleh Allah, diampung dosa oleh Allah, buah rezeki dalam hidup kita. Nah, mudah-mudahan kita ni selamat di dunia, mati kita bawa iman insya-Allah. Amin. Qala Syaikhul Islam al-Muallif rahimahullahu taala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid darain. Amin. Yang mana bersama dengan kita lebih kurang 330 orang lebih kurang malam ni, seperti biasalah bila kita masuk dah, bukan sekadar kita dah nak dengar, kita nak bersedara kita dengar katik
Buat lagu mana weh? Share. Mana-mana hok share dah. Terima kasih banyak-banyak. Allah lah yang orang panggil yang menggandakan pala bagi kita. Tuhan ganda pala kita. Kita dengar boleh pala suku. Kita orang lain boleh dengar dengan sebab share kita. Berapa orang Allah akan gandakan kebaikan kepada kita. Gitulah cara kita nak orang panggil nak kau keuntungan akhirat kita melalui hok kita buat sekarang lah ni. Dengar bukan sekadar kita dak boleh dengar. Kita nak wis sedara mara kita boleh dengar kata. Nak wis sahabat handai kita boleh tahu kata maklumat-maklumat hok sepatutnya kita tahu waktu mana kita berada di dalam dunia ni deh. Ni daripada sekata-kata tepat ni deh. Hok mana bagi salam. Waalaikumussalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ridwanuhu wa maghfirah. Kita bersama insya-Allah. Moga-moga Allah Taala menambahkan lagi kebaikan bagi kita dengan kita jalan tutup ilmu ni. Masuk dalam kitab kita yang mana ada kitab di rumah, kitab 40 hadis penawar hati, bolehlah kita buka di kitab muka 43 deh. Muka 43. Hadis yang ke-13 dah malam kita bercakap. Mana kita bercakap mari dah lebih kurang 12 hadis dah. 12 hadis tentang untuk nak baiki hati kita. Untuk nak bentuk hati kita kepada arah yang baik. Hati kita berpenyakit, hati kita lemah, hati kita kekurangan dalam bab keimanan. Maka kita menambah dengan ilmu. Bila kita tahu, oh rupa-rupa aku duk berasa gini, rupa-rupa aku duk jadi gini, aku tak begitu bahaya lagi bab agama. Bila kita mengaji bahaya, oh boleh betul lah, boleh betul. Kita duk main berasa gitu, berasa gini, baiki. Baiki dengan secara perasa eh. Dengan secara perasa eh. Gitu deh. Hadis yang ke-13 malam ni ialah tajuk diusir dari syurga. Tu tajuk dia. Apa bahasa kita diusir ni? Diusir makna diperamak tu baik. Dihalau, peramak. Berambus tu baik daripada syurga Allah. Peramak-peramak. Tu diusir. Mana duduk dalam syurga dah kena hambak lagi. Duduk tempat baik dah, tempat comel dah. Sepatutnya selamat dah kena peramak tu baik berat. Kih gapo ni? Tengok dalam hadis Nabi SAW hak kita nak bercarakan pada malam ni. An Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu an an-nabiy sallallahu alaihi wasallam qala la yadkhulul jannata man kana fi qalbihi misqalu dharratin min kibrin. Wa qala rajulun innar rajula yuhibbu an yakuna thawbuhu hasanan wa na'luhu hasanah. Qala inna Allah jamilun yuhibbul jamal. Al-kibru batarul haqq wa ghamtun nas. Rawahu Muslim. Hadis ni riwayat daripada Imam Muslim rahimahullahu ta'ala. Artinya daripada Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Abdullah bin Mas'ud ni adalah salah seorang sahabat yang masuk Islam peringkat awal. Ini seperti biasalah. Bila kita sebut nama sahabat, kita dengar juga kisah dia. Dengan secara ringkas-ringkas. Pasal bila sikit lagi sebut nama sahabat yang bernama ni, oh kita dengar dah ustaz yang lain tu kisah dia. Abdullah apa? Abdullah bin Mas'ud. Radhiyallahu anhu wa ardhah. Apa ni Abdullah bin Mas'ud ni? Dia adalah sahabat Nabi yang masuk Islam dikalangi orang yang awal. Masuk di dalam kata as-sabiqunal awwalun. Masuk orang yang banyak, masuk orang yang peringkat-peringkat awal. Saya sebut dia dalam sirah salah seorang sahabat yang awal-awal menerima Islam. Ni orang pertama yang masuk kepada agama Islam yang keenam adalah Sayyiduna Abdullah bin Mas'ud. Orang yang keenam. Orang pertama Sayyidina Abu Bakar, Siti Khadijah, Sayyidina Ali, orang pertama, yang kedua, yang ketiga. Yang keenamnya adalah Abdullah bin Mas'ud. Orang yang keenam. Abdullah bin Mas'ud masuk Islam orang bilangi yang keenam. Makna orang duduk dalam peringkat awal-awal selepas daripada Siti Khadijah, Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Ali ni. Dia masuk dalam kata orang peringkat awal juga. Waktu dia belum pada Islam ni, Abdullah bin Mas'ud ni, dia pernah jumpa dengan Nabi SAW. Dan jumpa kali pertama inilah menyebabkan tertarik dia kepada nak kepada Islam. Nabi kita lari daripada kafir musyrikin dengan Sayyidina Abu Bakar satu ketika lah.
Lari tu pergi berdepak dengan Abdullah bin Mas'ud. Waktu itu dia belum lagi Islam. Bila berdepak dengan dia ni, letih dah Nabi, lari letih dah ni. Lari jauh mari dah daripada kafir musyrikin ni dengan Abu Bakar. Jumpa dengan Abdullah tu peduk situ sudah. Abdullah dia masuk tuasa tu dia jadi gemala kambing. Dia jadi gemala kambing. Temu dengan Abdullah, Nabi kata, "Hei, seorang lelaki-lelaki wei. Boleh ke dak aku nak minta ni, minta susu kambing sikit. Nampak kambing banyak sangat susu ni. Waktu susu hok ni ada susu, boleh dak? Aku lapar ni, dahaga ni. Nak sikit gak susu kambing." Kata Abdullah bin Mas'ud, "Kata kambing ni bukan hokku. Kambing hok orang aku juru pera yo. Jadi aku nak beri tak leh, bukan hok aku. Kalau hokku aku boleh beri. Ni bukan hok aku." Allah jamenya belum pada Islam dia orang amanah dah. Abdullah bin Mas'ud ni. Dia orang yang beramanah, tak khianat. Walah boleh kalau nak beri tukar tak tahu, tuan kambing tak tahu. Dia dapat ke ya di orang juru malu ya. Tuan tak tahu rumah tapi dah amanah dia ni orang baik dah. Belum pada Islam tu dia jaga dah. Maka bilalah dak apa kat Nabi kata gini lah. Boleh dak memberi kepada aku kambing hak tak ada susu tu? Nah, hak lain ada susu penuh. Ada seekor dua, dua, tiga, empat, lima ekor lagi hak tak ada susu. Hak susu kepeh tu. Ha, boleh dak beri kepada aku? Kata Abdullah, "Mek ah, nak agak. Hak tak ada susu ni buat namo." Maka Rasulullah ambil, Rasulullah tepuk susu kambing hak tak ada susu tu. Tepuk betul susu tu. Tepuk pak, dia ada kembung. Ha, ni mukjizat lah ni. Ha, Nabi Rasul dia ada mukjizat dia. Dah gitu. Mukjizat dia panggil perkara yang mencarikan adat. Perkara luar biasa yang tak berlaku biasa tapi dah ada pada Nabi, pada Rasul, orang panggil mu'ajiz. Ha, perkara yang mencarikan adat. Hak ada pada Nabi, pada Rasul. Ha, kalau orang biasa bukan Nabi Rasul kok, kita panggil keramat biasa itu. Ha, karamah, keramat. Boleh buat perkara yang luar biasa. Ada pun Rasulullah orang jadi Nabi dulu-dulu pun orang panggil mu'ajizat. Maka Rasulullah tepuk. Bila tepuk kambing hak kepeh tadi tu, pek dia tu kembung susu penuh. Rasulullah pun perah-perah Sayyidina Abu Bakar pergi cari batu. Kada pasal apa? Gelah tak ada. Lepada pasir mana-mana ada gelah. Pergi cari batu-batu hak berlubang sikit untuk nak tadah susu kambing ni. Sapu-sapu cuci sikit tak ada susu kambing di batu berlubang. Maka ha, minumlah dua-dua orang tu. Sayyidina Abu Bakar minum dulu, Rasulullah minum belakang. Ha, Rasulullah beri Abu Bakar minum dulu. Ha, setelah daripada minum selesai itulah Abdullah boleh tengok benda pelik. Benda luar biasa. Benda tak biasa berlaku ni. Ni benatai kambing tak ada susu kepeh ni, Rasulullah kita tepuk hangga sampai besar susu tubik mari hangga sampai makan kenyir ni. Bila gitu Abdullah tengok pelik ni, Abdullah kata, "Alimni, boleh tak muhajar ilmu ni kepadaku, ilmu ni?" Ha, ilmu ni mu boleh dak ajar kepadaku? Ajarlah kepadaku daripada ilmu yang ada pada engkau tu. Katanya Rasulullah, "Innaka rajulun muallam." Rasulullah kata kepada Abdullah bin Mas'ud ni, "Kamu ini adalah seorang lelaki yang terpelajar." Ha, mu ni adalah seorang lelaki yang terpelajar. Apa maksud yang terpelajar ni? Mana setelah daripada tu tak berapa hari, tak berapa lama Abdullah masuk Islam. Ha, masuk Islam. Tak berapa lama lepas pada kisah iaitu jumpa ni, Abdullah pun masuk Islam, memeluk Islam bersama dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Daripada kata-kata Nabi ninglah menyebabkan pada akhirnya Abdullah masuk agama Islam. Kata Abdullah, "Berkatnya kata-kata Nabi yang mengatakan kepada dia, kamu adalah orang yang terpelajar." Berkat Nabi kata gitu. Nabi kata, "Innaka rajulun muallam." Mu ni adalah lelaki-lelaki orang yang terpelajar dah. Menyebabkan Abdullah bin Mas'ud ni ia dengar daripada mulut Rasulullah, mana dengar langsung daripada Nabi SAW, dan dia hafal Quran 70 surah. Ini kehebatan seorang sahabat yang masuk Islam awal. Nama dia Abdullah bin Mas'ud. Ya, surah Quran ada semua 114 surah. Ia dengar langsung daripada Rasulullah dan dia hafal ingat 70 surah. Ini Abdullah bin Mas'ud. Bila dia masuk Islam, dia bersama dengan Rasulullah, apa tugas dia?
tugas Abdullah bin Mas'ud ni, tugas Abdullah bin Mas'ud ialah tukar jaga selipar Nabi. Tiap-tiap kali Nabi masuk dalam masjid ataupun Nabi pecah selipar, dialah ambil selipar Nabi sombong masuk dalam tangan sapal lengan ni, sombong ubuh. Dia orang jaga selipar Nabi, jaga tukak Nabi dia. Ha, mana khadam, khadam Nabi dia jaga selipar, jaga tukak, jaga tempat hak Nabi kita nak ambil asmaya dialah. Ha, keni-keni dialah orang juru-juru, dan dialah jaga bawa sugi Nabi SAW, bawa kayu sugi ni. Dan tiap-tiap kali Rasulullah kata mana sugi, cak ya Allah dah. Ni dia. Nama dia Abdullah bin Mas'ud. Abdullah bin Mas'ud ni tubuh dia, tubuh badan dia kecil. Tak seperti orang Arab ni, kita nampak besar-besar eh. Besar-besar, tinggi-tinggi orang Arab ni. Tubuh putih-putih, bau tu orang Arab. Tapi Abdullah bin Mas'ud, tubuh dia ni tak ada besar. Kecil. Ha, kecil tubuh tu pun tak ada jadi hebat macam mana Arab dak lah. Neh. Ha, tak ada jadi begitu macam mana Arab hebat tu dak. Biasa tubuh dia kecil. Ha, tubuh dia kecil tapi dia orang bau sedap. Pakaian hebat. Moga dia dak bersama dengan Rasulullah. Ya sekali sama dengan Rasulullah, pakaian hebat, bau sedap, jagalah kebersihan. Dia bersama dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Satu ketika ni dalam sirah sebutlah, dalam kisah sebut, satu ketika Abdullah bin Mas'ud dia naik bahu utama. Ha, ni kemungkin ni saudara-saudara kita ataupun penonton-penonton kita pernah dengar dah ni kisah ni. Ada riwayat kata dia naik bahu utama, ada riwayat lain dia naik bahu kayu nak ambil kayu sugi. Bila dia naik ni, naik ke atas ni, kain dia ni jadi sakut di gating. Jadi sakut di gating menyebabkan selok kain. Bila selok nampak betih. Maka betih Abdullah muka orang halus. Orang halus betih dia ni serupa dengan buluh peleting tu. Kecil betihnya. Bila sahabat lain yang duduk bawah ni tengok betih dia tu, pakak suka sahabat. Suka tengok kepada betih dia, muka betih halus. Ah, pakak suka. Rasulullah tengok sahabat agak suka. Rasulullah tanya, "Mu suka apa?" Rasulullah marah. Rasulullah marah kepada sahabat-sahabat yang duduk suka ramai-ramai. Suka ke apa? "Mu suka betih dia kan?" Sahabat lain bila bunyi gitu pakak senyap. Mu tahu tak betih dia ni di akhirat sikit lagi kalau ambil timbang di atas timbang ni berat daripada bukit Uhud lagi. Kerana apa? Perjuangan seorang sahabat yang bernama Abdullah bin Mas'ud, tinggi sangat perjuangan dia. Hebat sangat perjuangan dia. Waktu mana orang Islam di Mekah ni, awal-awal Islam di Mekah ni, memeluk Islam dengan secara senyap-senyap, baca Quran dengan secara nusuk-nusuk, dia berani. Dia pergi baca di Kaabah tu. Bila pak ayah peluk Islam tu, tak berapa lama bahkan kata esok ke lah, dia pergi baca Quran di Kaabah. Waktu itu siapa-siapa dia tahu kata orang musyrikin Mekah kalau tahu kata siapa dia bersama dengan Nabi, sakit tubuh. Nyata apa waknya khenak, waknya nyoboy kok, susah hidup dalam Mekah bila tahu kata bersama dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi Abdullah bin Mas'ud tak heran walaupun tua kecil, tubuh tak ada besar, tapi tak ada heran sikit. Bila masuk Islam selalu dah pergi di Kaabah dan baca ayat Quran. Di antara kata baca surah Ar-Rahman. Baca surah Ar-Rahman. Baca bang-bang mari di Abu Jahal tapa tu. Pam tapa. Engkau siapa darah tubik kat lingur dia. Darah tubik lingur. Darah tubik ke hidung. Ha, muka orang halu. Abu Jahal besar. Nyo tapa Abdullah siapa guling-guling. Berdarah tubik. Ayo gi bila berdarah tu yogi sama Rasulullah, ya Rasulullah aku kena tapa. Rasulullah tapa. Siapa dia tapamu? Abu Jahal. Abu Jahal tapa aku ya Rasulullah. Sikit lagi mu ingat. Abu Jahal mulah akan mulah ya apa ni membunuh Abu Jahal. Sikit lagi kamulah kan dapat bunuh Abu Jahal. Mung boleh kerak telinga dia. Ah, itulah berlaku peperangan ni. Ha, peperangan besar, peperangan Badar lah, pasal apa tak silap. Mati Abu Jahal, dibunuh oleh Abdullah bin Mas'ud ni yang bunuh Abu Jahal tu. Ha, ni nak rakyat kata kisah seorang sahabat Nabi yang bernama Abdullah bin Mas'ud, dan dia adalah salah seorang sahabat yang Nabi minta supaya dia baca Quran, Nabi nak dengar. Tak berapa ramai hak Nabi suruh baca Quran. Sahabat-sahabat Nabi lah.
Sahabat-sahabat Nabi ada hak Nabi suruh baca Quran, Nabi nak dengar. Tapi tak berapa ramai. Di antaranya hak Nabi pernah suruh baca Quran, Nabi nak dengar ialah nama Abdullah bin Mas'ud. Satu ketika Nabi suruh Abdullah kerana dia suara sedap. Suara dia sedap. Nabi kata, "Wahai Abdullah, baca Quran nak dengar sikit, baca Quran." Jawab Abdullah, "Wahai Rasulullah, wahyu Al-Quran diturun kepada kamu, kamulah baca." Kata Rasulullah, "Hari ini aku nak dengar suara yang lain daripada aku." Mana mulah baca hari ini, aku nak dengar tik. Sama-sama aku nak baca, sama dah aku nak dengar katik hari ini. Lalu itulah Abdullah baca surah An-Nisa. Ha, sebut dalam sirah tu. Abdullah baca surah An-Nisa, baca. Hingga sampai pada ayat. Pada ayat kata, "Fa kaifa iza ji'na min kulli ummatin bi syahid wa ji'na bika ala haula'i syahida." Bila sampai di ayat ni, Rasulullah terbade-bade-bade-bade, Rasulullah mengalir air mata menangis. Oleh kerana teringat akhirat sana. Neh, tentang dengan ia disaksi. Ni ayat ni sebut tentang dia disaksi di akhirat sana. Ni nak ayat kata salah seorang sahabat Nabi yang hebat walaupun tua kecil. Engkau siapa di diri dia ni masuk dalam kalengi orang yang banyaknya ilmu, banyak riwayat hadis, dan banyak orang hak lekat dalam bab Quran ni ditanya dia. Kerana apa? Ya hafal 70 surah. Nah gitu, hak dengar langsung daripada Rasulullah. Surah lain tak kena kecek lah. Ha, maknanya kata gitu. Ni adalah salah seorang sahabat Nabi yang hebat yang sepatutnya kita kenali adik. Orang lain hak tak sakut paut pun dengan bab Islam habis kita kutik kena. Ni siapa dia ni? Inilah nak kena Cristiano Ronaldo. Oh kena. Orang mana? Protokai. Oh kita boleh oyak dah. Mana gapo kita tahulah lah temu. Walah perkara tu tak ada sakut pun dengan Islam kita dah. Kita ambil tahu habis maknanya kata. Ini perkara hak kait beh-beh lagi sahabat Nabi. Kekasih Nabi, sahabat-sahabat ni makna kekasih Nabi, orang bersama dengan Nabi. Kita kena ambil tahu katik. Walaupun tak secara, kita tak boleh ambil tahu dengan secara laik satu per satu, ambil tahu dengan secara rekah-rekah. Bila sebut atau Abdullah bin Mas'ud, ini adalah sahabat Nabi yang perjuangnya dia hebat. Beraninya dia waktu mana orang takut nak baca Quran dengan secara jahar, dia pergi baca secara jahar di Kaabah waktu orang takut. Neh, ning dia sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah. Jadi kita boleh dengar kisah-kisah Nabi dengan secara ringkah-ringkah deh. Gitu. Lalu tu hadis ni riwayat daripada Abdullah bin Mas'ud. Ya Abdullah ni banyak. Sahabat Nabi ni antaranya Abdullah bin Umar, Abdullah bin Abbas, deh Abdullah bin Ummul Maktum, itu panggil nama Abdullah juga, dan Abdullah bin Amr bin As, Abdullah bin Zubair, tu nama Abdullah saja. Sahabat-sahabat Nabi banyak nama Abdullah. Kenapa boleh banyak nama Abdullah? Pasal orang nama Abdullah nama dikasihi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Nabi sebut dalam satu hadis, Nabi kata ahabbul asma indallah Abdullah wa Abdurrahman. Sekasih-kasih nama di sisi Allah orang yang bernama Abdullah dan nama Abdurrahman. Ha ni. Patutlah kita pilih nama-nama yang baik begini untuk buh pada anak-anak kita. Ha, buh nama comel-comel eh. Karena nama ini adalah doa. Nama kita panggil kepada anak kita ni adalah doa. Doa baik. Kita buh nama pelik-pelik lawih learning. Ha, tengok makna katik kita nak buh anak kita. Tak gitu. Ha, tengok makna katik jangan nak pelik saja ni nak pelik lah ni. Ha, we bunyi pelik-pelik sikit, we bunyi tak suka nak orang sikit tu gak payah kita nak panggil. Tak gitu. Ha, kalau sama-sama muda dia tak apalah hak lapis tok nak panggil. Ha, bergagik habis lawih lapis tok nak panggil. Muka nama pelik-pelik. Tak gitu. Ha, tak ayah sebutlah kita demo klik. Ha, gambar ambil sendiri pasal mana nama pelik nak. Abuhlah nama-nama yang terbaik, nama Allah. Nama Allah sini makna Abdullah bin Abdul. Ada apa itu jangan rebuh nama Allah tu. Ha ni maklum dah bagi kita. Abdul Rahman, Abdul Rahim, Abdul Rashid, Abdul Karim, Abdul Hakim. Nama-nama yang nama Allah kita panggil. Ataupun buh nama-nama Nabi, nama Muhammad, Ahmad, Mahmud, itu nama-nama Nabi. Dah gitu. Nama-nama yang terbaik. Nama-nama baik inilah di akhirat sana akan diseru di hadapan di kalayak ramai. Tak gitu. Di akhirat sana akan diseru nama-nama yang diletak oleh ibu kita, oleh ayah kita.
Nabi sebut satu hadis Nabi kata, sikit lagi kamu bakit. Ni kita terjemah. Satada'una kum yaumal qiyamah. Siapa tak silap ada gitu. Akan diseru kamu ni di akhirat sana bi asma'ikum, dengan nama-nama kamu, wa aba'ikum, dan nama-nama yang diletak oleh ayah-ayah kamu. Mana nama yo beng apa, nama beng apa akan disebut di akhirat sana. Nah gitu. Ha, oleh itu Nabi kata fa ahsinu asma'akum. Bubuhlah nama comel-comel sikit. Yang ada pelat-pelat sangat. Nak buh nama we support ke putih. Nama gapo anak kamu, anakmu napa hok natu baru boleh orang ni kata bunyi gua tak boleh anak jatek. Tahu dok tok nama Richard tu. Adullah, nama support ke putih, nama Richard. Malu kok orang di padang mahsyar kik gi dipanggil nama pelat-pelat. Nah, ha tok nama hok napa Islam sikit kok. Nah, ha tok nama Islam sikit, nama Nabi, nama Rasul. Orang dulu-dulu tok nama Nabi ni mbek jok mulah tok lagi tu. Tok nama Muhammad, jatuh ke anak nama Muhammad. Dia cucu Muhammad juga. Mana gapo kasihnya kepada Nabi, siapa ketok nama berturun menurun. Contoh siapa? Imamul Ghazali rahimahullahu taala. Imam Ghazali. Imam Ghazali nama gapo? Muhammad. Ayah dia Muhammad. Bau dia Muhammad. Cer dia Ahmad. Mana nama Nabi belaka berderet. Nando kata kasih kepada Rasulullah, engkau siapa tok nama betuguk-tuguk nama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ha gitu. Ni nak ayat kata nama-nama sahabat Nabi hak nama Abdullah ramai pasal apa? Pasal nama dikasihi oleh Allah. Ahabbul asma' indallah Abdullah wa Abdurrahman. Nama hak Allah paling kasih. Lalu tu gamalah nama-nama sahabat Nabi hak nama Abdullah, Abdullah bin Umar, Abdullah bin Abbas, Abdullah bin As, Abdullah bin Zubair, Abdullah bin Ummul Maktum, Abdullah bin Mas'ud. Hak kita bicara pada malam ni. Dah. Maka hadis ni riwayat daripada Abdullah bin Mas'ud. Abdullah kata dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La yadkhulul jannata man qala fi qalbihi mithqalu dzarratin min kibrin." Tak masuk akan syurga Allah. Na'udzubillahi min zalik. Tiap-tiap kali kita bunyi kata masuk ngaku ataupun tak masuk syurga. Bila tak masuk syurga, masuk ngaku lah. Katakanlah na'udzubillah ataupun wal'iyazubillah. Kita minta lindung dengan Allah supaya selamat kita daripada perkara ni. Mana-mana perkara ni? Yang ni kita tak masuk syurga. Kita masuk dalam ngaku. Itu kita minta jauh. Supaya kita boleh masuk juga syurga. Walaupun dengan muka kita, dengan amalan kita, oh, tak masuk sikit habuk nak boleh masuk syurga. Sekalipun nak masuk juga. Ha, sekalipun nak masuk juga. Nah, ha, ni makna kata, satu ketika Nabi SAW sabda, tak akan masuk ke dalam syurga seorang yang ada di dalam hatinya sifat takabur. Allah, na'udzubillah. Bahasa kita, apa sifat takabur? Yakni kesombongan. Ha, sombong. Sekalipun sombong dia tu hanya seberat debu tu. Ha, seberat debu tu. Ha, ayyaku apa ni? Man kana fi qalbihi misqalu dharrah. Walaupun besar berat debu ya. Debu besar mana debu? Kecil ya. Kecil ya debu lalu ya dah masuklah hidung kita. Molek masuk mata kita. Pedih mata apa ni? Debu masuk. Aluh ya, walaupun besar berat, sama berat dengan debu, ada perasaan itu dalam hati kita. Nabi kata tak ada habuan syurga. Tak boleh masuk syurga. Ha, boleh masuk syurga wei orang nyombong. Nah gitu, boleh masuk syurga orang nyombong. Bila Nabi sebut gitu, faqala rajulun, ada seorang laki-laki sambung. Sambung perkataan Nabi. Bila Nabi kata orang yang ada dalam hati dia berat kadar debu ya, nyakit sombong ni, tak boleh masuk syurga. Setelah daripada Nabi sebut gitu, ada laki-laki seorang sambung perkataan Nabi. Mana dia yang sambung? Innar rajula yuhibbu an yakuna thawbuhu hasanan wa na'luhu hasanah. Kata seorang laki-laki ni, sahabat Nabi lah, tanya. Dia kata dengan rupa tanya. Sesungguhnya ada seorang laki-laki yang suka bahawa pakaiannya itu baik dan kasutnya baik. Ha, dia kata gitu. Lalu itulah Nabi SAW jawab. Qala, inna allaha jamil yuhibbul jamal. Al-kibru batarul haq
wa ghadbun nas. Nabi pun jawab. Nabi menjawab ke mana? Sesungguhnya Allah Ta'ala itu indah dan suka kepada keindahan. Takabur yang dimaksud Nabi kata balau pembesar biji sawi tak boleh masuk syurga sini ialah menolak yang benar dan menghina orang lain. Ada pun pakaian kita syami, kasut kita agama ha, belum tentu lagi. Nyombong tu ada hati, jangan kita kada pukul. Ni bila kita ngaji kata orang nyombong, orang takabur besar ke diri, kita nampak orang pakai comel-comel. Nampak pakai baju juga mahal-mahal, kasut hebat-hebat. Kita kata nyombong lah tu. Hai, kalau we paham molek bak takabur ni. Ni mujur sahabat ni sambung kata Nabi. Kalau sahabat ni tak sambung, kita tak paham makna takabur. Kita tak reti makna sombong. Ni sahabat ni sambung, Nabi kata dak. Bukan makna kata tiap-tiap orang pakai hebat, pakai baju harga mahal, pakai kasut tali tekak, tali tangan emas semua tu nyombong. Hai, belum tentu. Ini kada buat pukul gitu. Nabi kata dak, kalau dia pakai comel, Allah paling suka. Karena apa? Innallaha jamil. Allah kasih, Allah tu comel, yuhibbul jamal, dan Allah kasih kepada perkara-perkara yang comel. Akalah comelnya. Kita kada kata kok orang tengok pakai pakai agama mahal tu, bukan gapo tu nak nunjuk tu. Kena kok orang. Kalau kita ada duit, kita ni kalinya ada duit sebenarnya kawai tu kata mahal juga kita apa nak nanti penama ke dah tak. Nampak dia mau naik kereta agama yang orang kereta hebat sampai 2-3 juta nak cuh tu beli kereta 2-3 juta walau harap boleh. Kena gear dia mau gear kita. Kalau lah gear kita ni ada milik 200 juta 200 juta dalam milik kita, tak okay, kita nak akal kabak tu. Nah itu tak kena akan masdar family. Ai ada bank. Tu lah. Nak wayak atas kita makan mahal. Pakai comel. Tidak tentu lagi kata salah. Tidak masuk dalam takabur lagi. Apa yang dimaksud kata takabur ni? Ni mujur ni. Sahabat ni lagi selik. Mujur sahabat ni pergi kata gini. Kalau sahabat ni tak kata gini, kita tak bahaya pak bila bak takabur. Tapi ni hikmah. Hikmah Allah Ta'ala ni. Sahabat ni kata gitu, moga Nabi royak atau mana-mana orang yang ada walaupun berat debu ya perasaan nyombong dalam hati dia tak boleh masuk syurga. Sahabat ni kata, "Oh, seorang tu pakai baju comel, pakai kasut agama mahal." Nabi kata, "Dak, hak comel-comel tu hai suka." Bagaimana takabur? Nabi kata, "At-takabbur ialah orang yang batarul haq." Apa bahasa kita batarul haq? Batarul haq maknanya apa? Menolak kebenaran. Menolak yang benar. Lagu mana menolak yang benar? Ini kita nak tafsir menolak yang benar. Kadang-kadang kita sebut atau menolak benar, tak tergambar weh. Tak nampak weh lagu mana rupa menolak benar. Ni nak royak, kalau kita royak, oh gitu. Menolak benar ialah orang tak saya semayang, tak saya keluar zakat tu benar tu. Moga semayang ni adalah kebenaran daripada Allah melalui Rasul kepada kita. Kita kena semayah 5 waktu sehari semalam. Itu kebenaran. Allah Ta'ala perintah. Waktu mana Nabi kita Isra' Mi'raj turun mari ni. Naik lepas daripada langit yang 7. Terima ibadat semayah. Nabi pun mari royak kita ni. Allah perintah suruh semayah 5 waktu sehari semalam. Tiba-tiba tu. Maya pun Allah aku. Ini masuk dalam kata orang tolak kebenaran. Ini orang nyamuk. Orang nyamuk tak sih maya, tak sih ngaji ni. Dia mau duduk ngaji ramai-ramai dalam online ya. Selek-selek nampak orang duk ngajar, ya piang langsung. Tak dengar orang ngajar anu ah. Ya tengok oh ye, yeah. Ya dengar lagu luk tung luk kerung, ya dengar apa nung. Ya tengok koyoti boleh ni masuk dalam kata orang tolak kebenaran, tak leh tak saya dengar langsung ba akhirat. Bila dengar ba akhirat, dengar ba dosa pala syurga dengan aku, dengar cara amal atau cara hal ni mato ngajar mato ustaz. Ada hal lain dia kata. Bapa-bapa duk mengajar mata. Ini masuk bimbel-bimbel takut kita masuk dalam kalengi, dalam gulungi orang yang menolak kebenaran. Jaga-jaga. Sekarang ini kita sebut dua ya, contoh orang tak usah semayat, orang tak usah ngaji agama. Dua-dua ni dibilang kata orang ni tolak kebenaran dah. Lepas tu kiyah lagi. Kiyah lagi orang tak usah keluar zakat. Tolak kebenaran tu. Dia ada zakat nego ataupun zakat harta, zakat mah bertambung-tambung dalam rumah. Hak pakar 3 kuk, 4 kuk dah. Hak duk taruh lemari ni berbelah-belah kuk. Kena keluar zakat. Tiba-tiba, kita buat apa? Kita kerja teh-teh.
Main duk beri kat orang tak pasal-pasal je kata duk beri kat orang. Aku kejar ter-ter bukan cenai nak boleh ni. Nak boleh beli emas taruh sampai belah-belah kot. Tiba-tiba kena beri kat orang pulak. Nah, ini masuk dalam kata orang yang batarul haqqa. Orang yang tolak kebenaran. Bila tolak kebenaran, inilah orang yang ada dalam hati dia sifat takabur. Saya bahas itu. Ini kita bila sebut atas sifat takabur kan, tu jalan nengok tu. Eh, no. Tengok tu jalan tu nengok kita langit. Walaha kawai tu ya tu paham-paham waktu muda mula. Lepas tu silap orang tekak jadi nak turun tak boleh. Jadi duduk gitu omong. Kita pergi kata dah dia kata yang nyambung. Kata dah kata dia atas takabur. Kawai tu sakit orang tekak. Jangan gaduh kita nak kata kok orang. Okay. Baik kata kok kita lah bak-bak dalam hati ni. Orang okay, panggil perasaan hati, jangan kita nak mengata-mengata kok orang. Okay. Untuk kita beki atas diri kita masing-masing. Ada kedok dalam hati kita perasaan diri kita ni. Waktu mana ini adalah arah Allah. Ini perintah Allah. Kita ada kedok buat rengeng-rengeng. Buat ranuk. Buat bila-bila pun boleh. Ada kedok. Kalau ada, ha, kita tergulung juga dalam orang yang sombong. Ada setengah-setengah tak segi haji. Ada ni kalau kita dengar Allah na'uzubillah min zalik wal'iyazubillah. Tak usah pergi haji. Tapi lain boleh pergi kata bina. Pergi di Cina, pergi di Sawi Salain, Sawi Deng. Ya kaya atau dua bulan lepas pergi di Holland. Pergi di Holland seminggu. Tak kata minggu tak pengen nak pergi jalan Amerika. Tak usah pergi lagi Amerika. Maknanya rata-rata ya pergi. Mekah. Oh Mekah atau pergi. Pergi apa nama Mekah tau. Siapa yang lah beri ya duduk keliling-keliling. Kalau kata eh tu kata eh menghinakan tu batal lah Islam dia. Kalau kata gitulah. Ada perkara dia kata tak apa-apa nak pergi bila-bila pun boleh Mekah. Duit ada. Ini masuk dalam kata orang merengi-rengikan dengan kerja agama. Di tempat lain habis ya boleh pergi. Negeri lain kata mana ya pergi. Situ tempat himak tempat gitu habis ya boleh pergi. Tapi pergi buat haji buat umrah di Mekah tak boleh pergi. Anda orang ni waktu dululah belum ada COVID. Lo ni tak apalah ada alasan kena weh tak pergi Mekah nampak duit belana nak pergi mana COVID. Ha ada alasan lo ni. Ha belum pada COVID lagi dia oyak kisah cerita ni. Ada gulungan manusia yang tak ambil berat dalam bab agama sedek ke dia mampu dah duit ada harta ada kuasa nak pergi kepada Mekah untuk nak sampaikan nak mengerjakan kerja ibadat haji umrah tiba-tiba tak pergi. Lain lain satu tempat ya pergi. Pergi kata tepat situ sini negeri tu negeri ni pukul gambar awak klik orang-orang kampung tengok ha, ni na'uzubillah bimbang-bimbang takut masuk dalam ni ni masuk dalam kata batarul haq menolak kebenaran perkara hak Allah fardu hak Allah wajib atas dia dia tak buat ha, ni masuk dalam kata menyombong lagi pula ada hak dengan makna takabur Nabi kata walaupun besar berat debu kali pun ada dalam hati kita akan dihumbang di dalam neraka Allah tak ada habuan syurga gapo yang kedua waghamtun nas ni jaga ha? Ni walaupun kata kita semaya dah ha kita puasa zakat pun kita keluar hak ni takut kena hak yang kedua ni makna makna takabur dua makna hak pertama tolak kebenaran hak yang kedua ni waghamtun nas apa dia ghamtun nas ni ialah dia menghinakan orang lain ha ni jaga-jaga hak ni nak kena ke kita ni hak ni hak kita orang ahli ibadat dah kita orang duk sembahyang ibadah duk puasa habis cakap dah bukan puasa hak fardu saja sunat wak dah senang khami baca Quran berjuh-juh sehari-hari ingat 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 jangan kita mengambilkan ibadat kita duk sembahyang kita duk baca Quran duk berselawat berzikir kita duk sedekah kita buat segala-gala perkara hak Allah Taala fardu atas kita ambil ibadat tu lah dia menghina orang lain bimbe hina di sini bukan makna hina dengan kaya air kita saja iyalah hak tu juga kata orang okay, hina kepada orang okay. Hina kepada guana hina weh hina kerana dia kaya dia kaya ke tu ha, tengok naik kereta maha tengok gelai tangan teh kat siku gelai tu ha tu hina kat orang okay. Nampak nak jubah mong kalau tak apa kita jual-jual jeling-jeling tengok hujung-hujung atau ya kita pasal kita pakai tali tangan hak agak berat dua atau tak apa dua kok dua ramah dua ramah ha betul ke dak dua ramah tu kita pun tak nak reti juga berat-berat mah ni dia sama eh itu skupe ha sama sama tu setengah kok dah sekau ha gitu mana tak sampai sekau lah ya pakai hok nu hok kaya nu ni gelem kau hajar kat kat ngasiku ni
Maknanya kata, bila pergi temu dengan orang pakai tali tangan, kalau tak sapa sekut, ya keling gitu ya. Ya buat jebah gitu. Ha, ingat weh. Ingat, jangan kita menghinakan orang dengan kekayaan yang Allah bagi kepada kita. Bukan kita, Allah bagi. Weh, ingat situ, jangan terlupa. Tuhan bagi sama tara yang kekayaan kepada kita. Begitulah juga saat ini contoh kaya. Kita Allah Ta'ala bagi kepada kita pangkat tinggi. Tuhan beri nikmat weh. Ha, beri nikmat boleh jadi naik tahun ni. Ya, jangan serenau. Jangan serenau. Ha, tengok orang yang lawan kita ni ke. Kita bersatu, dia berdua. Lawan-lawan dengan kita boleh kita ya, dia naik. Kalau berdua ni, yang bertemu ke datang, buat hina gitu. Ha? Buat jual. Allah, boleh ke. Allah, itu hina. Ya, go. Pangkat yang kita boleh sama tara Allah bagi, nak uji kepada kita. Jangan kita ambil pangkat tu untuk menghina. Tak kira lah, gua lawan kita ataupun orang yang bawa gua lawan kita. Jaga-jaga benda ni tak pasal-pasal kita dihumbang dalam neraka dengan sebab pangkat. Ha, kaya pangkat ataupun nama terkenal, nama kita suhu sangat dia mau sebut gitu gini. Neh, tengok hok lapis biasa-biasa, hok lapis lekek-lekek, nak kita gua marah. Nak aku tak kenal lapis ni, gua kenal aku lagi pada ni. Ingat ni gua ambo amolah amo nak jaga kepada amo sendiri kadang-kadang dia mau kenal juga amo lebih kurang bimbel takut ada perasaan gitu. Bimbe takut mari perasaan-perasaan gitu dia mau kenal sangat mari hok tak kenal ni jual mari Allah na'udzubillah min zalik. Ini perlu kita reti bab-bab gini. Kadang-kadang mari dengan tak khabar. Kemari ataupun mari dengan khabar dah tapi kita tak tahu ini adalah kesalahan. Ini menyebabkan kita jatuh dalam neraka Allah. Tak nanti banyak Nabi kata walaupun berat debu ya. Nah gitu. Ha, saat ni kita contoh ke apa? Kayu, pangkat, namo timbo. Hok ni hok dunia saja. Hok akhirat jadi juga dengan sebab amalnya. Dah gitu amalah, amal semua dia. Maya subuh nak anak pagi Jumaah. Pagi dengan amal maya Jumaahnya dengan puasa senai khomihnya baca Quran tak berhenti gadunya. Ha, dengan sedekah dengan banyak kebaikan amal ibadat dia. Maka dia ambil amal ibadat tu untuk pelekeh orang lain. Untuk menghina orang lain. Jaga-jaga amal yang kita boleh buat biar izin pertolongan daripada siapa yang kita panggil taufik biar beri Allah bagi kepada kita. Bila Allah bagi kepada kita sepatutnya kita doa pada saudara kita, ya Allah bagi atik taufik kepada saudaraku, bagi atik hidayah kepada anak beranakku, bagi atik hidayah taufik kepada orang sekapung aku supaya dia boleh beramal malah mana aku. Oh tu sepatutnya ni dah ambil ibadat yang Allah beri kepada dia nyombong dengan orang lain. Ingat akhirat gigi kita masuk dengan kau dengan sebab kita menyombong ibadat yang kita melakukan Allah beri izin. Haa apa tu weh gitulah gitulah ingatlah. Habis tu kata bila sebut kata nyombong jangan pahal kata orang sombong bak dunia saja. Kadang-kadang dengan bak amal akhirat pun jadi, dengan amal akhirat pun jadi sombong ni. Nah, hok ni hok tak khabar sangat ni. Hok kalau sombong dengan amal dunia mudah khabar. Nah, mudah cuik, orang panggil mudah cuik. Nampak nyombong sangat, nampak bertengok sangat oleh kerana boleh kereta baru ni, naik kereta harga 4 juta ni. Ni cuik ah tak leh lah kita sedara kita ni, orang selih aja tak leh buat gitu. Esok-esok lalu tu buka tak cuik. Ni skrek. Eh ni apa naik kereta harga juta tu gak cuik pun tak buka kerai pun tak becik nampak teruk dah oh, dia mah tegau. Nah, pasal mudah nampak. Orang ni pun kena nasihat. Ah, apalah, terima kasihlah ada mau tegur. Esok-esok lalu nampak orang akan datang ramai-ramai buat turun cumi sikit. Ping. Ah, tegur. Ah tu. Yang mudah gambar. Ada pun nyombong dengan bak amalan dengan sebab ia duk semaya dengan duk berzikir bah sebab ada hak mau tangi. Kadang-kadang kita orang nak tegur WhatsApp. Ai, WhatsApp aku ni. Kita orang juga nak tegur. Ai, patut kedak nak tegur nampak kemah dia lagi pada aku ni sebab tangi hak mau. Ah, kan sebab umur tak apa lah nak kita gaul mana weh. Aninlah perlu kepada kena mengaji gini ya. Mengaji gini lah kita dengar-dengar begini. Oh rupa-rupa wadah weh nyakit weh. Ada weh kadang-kadang kita duk boleh semaya sunat lepas pada semaya fardu ke. Orang lain lepas ada semaya fardu popah pakak tu weh berhabis. Duk bunyi duk diselipar ada berah. Supa nak itik sereti dah duk bunyi diselipar. Kita boleh bangun semaya sunat rawatib Allah. Allah ya comel lah kita boleh maya. Bukan tak comel. Comelnya bimbel-bimbel takut. Bimbel-bimbel takut dengan sebab kita boleh maya rawatib.
Orang lain tak boleh semayang bimbang takut mari perasaan oleh hati tak pakar berlaku hak tubik tu aku yang hak pakar. Ha ni orang panggil kata ghamtun nas dengan apa? Dengan amal. Ha ni perkara yang perlu kita ingat benda ni. Ingat semua dalam hati. Inilah pengaji yang boleh mengingatkan kita. Boleh jaga kita panggil. Kalau kita tak dengar benda-benda gini, kita tak tahu. Ramak kita apa? Ramak boleh. Ramak kita adalah mana? Rupa-rupa tak boleh. Tak boleh, tak boleh. Haa, tak boleh. Ni Nabi kata ni, nyata-nyata ni. Orang yang nyombong ialah batarul haq. Mula-mula ia tolak kebenaran. Makna tak menunaikan fardu. Yang kedua, waram tunas. Dia menghina orang lain. Tak kira lah. Nabi tak ada kait sini hina orang lain dengan amal dia, dengan harta, dengan nama pangkat ataupun kehebatan nama dia terkena. Jadi berlaku. Nah, oleh itu ni alhamdulillah kita boleh jagalah diri hamba utama sendiri. Semua hak hamba sebut sat ni, hak saya royak pada tuan-tuan penonton-penonton sat ni, itu adalah kongsi utama sekali hamba tujulah segala pengajaran hak sebut sat ni kepada diri hamba. Banyak lagi hamba salah silap ibu ayah penonton-penonton comel hamba lah hamba duk royak sat ni hak hamba tu kebanyak lagi ada perkara-perkara tak comel mari telitah gitu telitah gini insya-Allah boleh jadi pengajaran besar untuk hamba sendiri dan tuan-tuan penonton-penonton yang ada di mana saja ni ambil pengajaran. Nah, boleh supaya kita jaga sikit lagi waktu mana kita boleh amal ibadat dah, waktu mana kita boleh taat perintah Allah dah. Jangan kita berasa dengan ketaatan kita, dengan amalan kita yang hebat, pergi berasa orang lain hina, orang lain tak pakai, orang lain tak ada kehebatan kita yang hebat. Jangan gitu. Itu menyebabkan kita masuk dalam kalangan orang yang berdasar, orang yang kerosok ke dengan sebab perasaan marilah hati rupa biasa ya, rupa kita senyum biasa tapi perasaan ni nah tu nak ipe hebat nyombong bak takabur itu rupa dia. So lagi hak lawe bagi takabur tawaduk lagu mana rupa tawaduk hak segera kita pahal tawaduk orang jalan nono nah. Tak kecil orang, tak cakap orang, itu bukan tawabang, itu warkong, orang panggil ni. Main ke mana pula dah kau ngaji agama, kau tak cakap ke orang, kau tak tegak orang, itu bukan tawabang lagu tu. Itu jauh daripada agama. Kau kita ngaji agama, kau kita dekat dengan Allah, kita kena ramah lah dengan orang, kena tegak lah orang. Ni bahasa yang mana ngaji tasawuf sangat, siapa ke tak tegak orang. Tak betul kau lagu tu, tawabang, apa lagu tu? Tawabang, perasa eh. Perasaan walaupun tuai jalan menengok, tuai jalan menengok. Nah, tapi tegur orang, okay. Temu assalamualaikum. Oh, kan weh. Oh, tak nampak banyak hari lah gua apa khabar weh? Ya dicara ke orang, okay. Tanya khabar lah mano, demo sehat ke tak sehat. Buat kerja gapo lah ni weh, tak ada nampak gua mana weh. Pasal mana weh? Kalau kata gapo-gapo, tak susah-susah hati aku boleh tolong royak lah aku nak tolong. Ni. Okey pasal ni, belah jalan menengok pun ada sakut orang okay, panggil. Ada hubungi ni macam mana kau mengaji kau tak bercara kau orang berjalan menunuh tak jawab kau orang tak apa orang tegur-tegur pun tak jawab ha, tu bukan tu ha, bukan jangan kita pahal tapi bila tawaduk no tak tengok kau orang tu tak boleh tu Islam tak ajar lagu tu contoh daripada Nabi kita okay? Nabi kita mana jalan menunuh tak cakap orang gitu Nabi wisalai belum pada sahabat nak beri Nabi dia dulu assalamualaikum. Itu contoh daripada Nabi kita. Dan Nabi sokmu. Sehingga Sayyidina Umar ni, dia nak widah dia dulu, dia nusuk satu ketika ni. Pasal tiap-tiap kali jumpa dengan Rasulullah, dia Rasulullah dulu. Wisalai. Dekat nak sampai Rasulullah kata, assalamualaikum. Bawa dia akik tangan, dia Rasulullah sokmu. Satu ketika Sayyidina Umar nusuk di pahang kayu, supaya dia nak tubik gipak, dia nak wisalai dulu pada Rasulullah. Belum pada Rasulullah nak pergi sadar ke dia. Ya nusu berkat Rasulullah siapa? Ya lopak tu baik. Tak ada yang nak kata. Dia Rasulullah. Assalamualaikum. Itu contoh yang paling baik sekali daripada Rasulullah. Mana apa? Cara kok ke. Tiap-tiap kali jumpa misalnya tanya khabar. Nah, gitulah kita nak bahas. Yang ni bahas atas tawabak. No. Tak cara kok ke. Tak masuk capur kau. Itu bukan dah tu. Itu duduk alai lain dah tu. Alai malakut dah tu. Alai malakut dah tu. Cawa dengan malaikat dah tu. Bimbailah habis tu bak-bak. Orang ngaji tasawuf ni lah. Ini bukan apa ni. Orang ngaji pesen tasawuf. Hak bak toreka. Hak bak pesen martabak ni. Kalau bukan ahli dia. Jangan gaduh.
Mana perkara tarekat ni ada dalam Islam, bukan tak ada, ada masing-masing tarekat, cumanya orang ahli-ahli ada tangga dia. Bukan kita aku nak ngaji tarekat, aku nak duk martabak, bukan tak boleh, cuma ada tangga dia, ada tangga dia, ada pangkat-pangkat dia. Ni tangga ni dulu kena reti dulu bab akidah, pergi faham molek dulu, pergi dulu bab syariat, bab amalan, tak gitu, lepas tu baru gilah bab hakikat. Nah, bab ni bab untuk membersihkan hati kita, lepas tu cara tarekat lagu mana, cara amalan dia guru kita hatulah. Ni tu eh kena tak lah mana-mana lagi bab akidah, balik tukar takih habis dah, tak tahu ke mana lagi bab semayah, rukung syarak, meniak, tak tahu ke mana lagi. Ah, nak pergi tarekat dah, nak pergi tarekat dah, kau dah pergi sobat tak cakap kok kan. Ha tu nak jadi tu habis tu ya, ada tangga dia dalam Islam kita, bukan ikut suka kita, bukan aku minat dengan tarekat. Eh dia tak macam minat aku ni, dia maci ada tertik-tertik lakoh dia. Kan Nabi buat contoh tadi kita dengar ni, 13 tahun Nabi kita hajar akidah, tak gitu. Ha, di Mekah tu baru mari dekat nak mari di Madinah ni, baru difardukan semaya, fardu puasa, fardu zakat. Ha, tu ada tangga dia. Eh nak lopak kelah budak dah. Maknanya gitu deh. Ha ni pehalah lebih-lebih kurang hak ambo boleh menyampaikan, kongsikan ilmu agama. We pehal betul-betul makna takabbur. Ha, makna sombong hak sebenar-benar lagu mana? Ialah orang yang nolak kebenaran dan hina kok orang. Tak kira lah hina dengan berapa, dengan harta, dengan pangkat, dengan kenamaan dia, ataupun dengan amal, ataupun dengan apa sajalah hak Allah bagi kepada kita, kehebatan kelebih, mana kita guna hebat lebih kita tu pelakihkan orang. Baiklah. Allahu Rabbi. Hadis ni riwayat daripada Imam Muslim rahimahullahu taala. Keterangan, kita tengok keterangan hadis ni sikit. Banyak berapa masa ni? Ah, lebih kurang sejarah. Ok sikit kita baca keterangan dia supaya nak menjelaskan hadis tadi. Tadi baru terjemuh ni. Ha, ni kita dengar sikit keterangan ataupun nak kupaskan hadis ni. Keterangan hadis di atas menerangkan kepada kita bahawa sifat takabur sangatlah dimurkai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Hadis kita dengar hadis tu. Sifat menyombong ni, makna tolak kebenaran dan hina manusia ni, itu adalah sifat yang sangat dimurkai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan orang yang takabur akan dimasukkan ke dalam api neraka. Na'uzubillah wa na'iyazubillah min zalik. Walaupun sifat itu hanya sedikit sekali ada pada dirinya, sikit ya, besar debu ya, besar biji sawi kita panggil. Biji sawi ni kecil sangat. Bersatu je perasaan air tu ada dalam hati kita, akan dihumbang dalam neraka Allah, murka Allah. Orang yang sombong berarti ia merebut sifat kebesaran yang hanya layak bagi Allah Subhanahu Wa Taala. Orang nyombong ni, orang pergi berebut sifat Allah. Kerana sifat takabur, takabur ni sifat Allah. Nah, sifat tu hai, sifat nyombong ni. Tiba-tiba kita pergi berebut ambil pakar kita. Oh, salah benar. Salah besar kita pergi berebut ambil pakar kita. Eh, kita tak usah kata sifat Allah. Kita pergi ambil hak raja tu. Hak raja dunia ni. Contoh-contoh. Raja mari melawat di kampung kita. Melawat kampung kita. Tiba-tiba raja nak naik atas sijil. Contoh. Bila raja nak naik atas sijil, orang-orang pun jaga juga. Kau hormat atas tempat tu. Cak kasutnya. Bila dia pecah kasut, kita pergi bakar kasut raja. Agak-agak ke mana? Selamat tak kita? Pernah raja ke pecah kasut, raja naik atas sujud, selalu dah kita pergi perah bakar terah kasut raja kali. Agak-agak selamat tak kita? Walahal tu raja dunia begitu. Mati tak raja tu? Mati sebab kita juga. Kena bercara di akhirat lagi. Kena bercara apa kita juga raja tu pun. Kena tapa, kena tibuk, nak walik asuk gup kita. Tak nak ciwi. Pasal apa? Dia panggil kita min. Ah, gi perendah raja, gi pakar selipar raja, pakar kasut raja. Hak tu hak dunia ya baru, salah dah begitu lalu. Apatah kita gi pakar sifat Allah, gi berebut sifat Allah, mari guna pakar kita. Hak Nabi kata al-kibriya uridai. Ha, sebut dalam hadis kudusi. Tak gitu. Ha, sifat menyombong ni Allah Taala kata kain selain dia. Ibarat sifat dia lah.
Ha, sifat kebesaran Allah kita berebut mari pakai kita basah sangat salah. Oh, sifat raja kasut raja tadi tu pun salah teruk dah dah. Maka siapa yang cuba merebut sifat ini daripadanya daripada Allah, ia Allah akan memusnahkan orang itu dan menjerumuskannya orang itu ke dalam jerong api neraka Allah. Na'udzubillah. Ha, tu jangan dia yang terbaik-baik. Habis kita kena reti bab ni, perasok eh ni hati kita duk mari ni. Kadang-kadang mari hebat kita pada kawan ni, hebat kita pada kawan ni, rasa lebih kita pada orang tu. Tak kira lah di segi mana. Habis tu tiap-tiap kali mari perasok eh gitu, kita tolak juga dengan secara perasaan. Nah, tolak dengan secara perasaan. Ya begini, ya cara kita beri khabar ke diri kita dan kita ni hino kita ni. Kemelio. Hino kita kejadian kita tu pun hino dah. Kita asal daripada air mani dah air mani melio ke hino. Oh, melio. Melio mana? Melio kat mana tak ada melio hino. Ada ke melihat sikit habuk air mani ni? Semua beci belakang tengok. Muruk tengok. Kembar tengok ada. Itu asal kejadian kita. Hanya tiga orang yang tidak dijadikan daripada air mani. Siapa dia? Siapa dia soalnya dah. Siapa dia tiga orang yang tidak dijadikan daripada air mani? Cuba cu jawab. 500 orang malam ni bersama dengan kita. 500 orang malam ni. Alhamdulillah ramalah malam ni bersama dengan kita malam ni. Siapa dia? Tiga orang makhluk ni ya Allah tidak tidak jadi daripada air mani. Beri apa dia? Cuba jawab. Sebenarnya tahulah kedah ni cuma nak bicelek mata. Main kita duk pa seorang sat ni tu nak tahu. Kita tanya apa secelek ke? Siaplah kena jawab nah. Mak cik kata kita tak kita pandai tahu tapi nak ping tak anda. Mak cik rumah nak dengar boleh nak ping tak anda. Nah. Ha belah mana? Boleh jawab. Siapa dia Allah Ta'ala menjadikan makhluk Allah hak manusia lah manusia. Tak sekiranya binatang, tak sekiranya jin. Manusia hak tidak dijadikan daripada air mani. Dia menjawab dah ni. Cahaya hidup ni. Nabi Adam alaihi salam satu. Tinggal ada dua lagi. Ada ni kita tanya ni bagi apa ni tanya untuk Nabi. Nak peringatkan semula yang kita ingat ada satu Nabi Adam betul. Kak Marina ni jawab betul. Nabi Adam. Yang kedua, Faisan jawab Siti Hawa. Dia jawab Hawa. Sebenarnya Hawa nama dia. Nama Hawa. Boleh ke orang Melayu kita atik punah habis nama comel-comel habis punah dengan orang Melayu kita. Nama Siti Hawa. Boleh ke orang Melayu kita Hawa. Nama comel-comel punah belaka nama. Nama Ibrahim. Boleh ke orang Melayu kita Berahim. Berahim. Nah gitu. Nama Idris boleh kat Melayu kita? Deri. Nah, nama Zakaria boleh kat Melayu kita? Koya. Habis pun tak serupa dengan orang Arab. Orang Arab dia panggil nama penuh dah. Kalau nama Muhammad dia panggil Muhammad, dia tak panggil mak dah orang gitu. Ha, betul ni. Insya-Allah alhamdulillah yang mana jawab ni betul belaka ni. Ada riwayat kata Siti Hawa. Ada jawab kata Nabi Adam, riwayat kata Nabi apa Nabi Allah Isa alaihi salam. Nabi Isa betul. Tiga orang ni yang Allah jadi dari bukan daripada air mani. Allah menjadikan Nabi Adam daripada turab, jadi daripada tanah. Siti Hawa ada riwayat Allah menjadi daripada tulai rusuk Nabi Adam sebelah atas kali hok bekok ni. Hok bekok ni hok atas kali ni. Tulai rusuk hok bekok ni. Innahu khuliqna min dil'il a'la. Allah menjadikan Siti Hawa daripada tulai rusuk yang bengkok. Habis orang tino ni bengkok. Kenapa Allah jadi daripada tulai rusuk bengkok? Apa bengkok ni? Bengkok kena betul kamu. Mata Nabi Oya hati-hatilah dikalengi wanita kamu kerana dijadikan daripada tulai rusuk yang sangat bengkok. Jangan kamu lok, kalau lok bekok sokmu. Jangan kamu kuat dah. Oh, bimbel-bimbel takut kuat dah. Oh, patah pula tulai tu. Mana kokok betul, kokok betul. Betul belaka hok mana jawab malam ni, comel-comel ni. Daripada Han Kunu. Nama Facebook lah kita baca tu. Daripada Faizan jawab atas Siti Hawa, daripada Han Kunu ni dia jawab Nabi Adam, Siti Hawa dan Nabi Isa semua betul. Alhamdulillah ini perkongsian ilmu kita bersama malam ini deh.
Mas mayi, ha, nama fi'il kita baca tu. Ya ghayata Nabi Adam, Siti Hawa. Ha, Nabi Adam, Siti Hawa. Ini menjawab ni. Nabi Adam, Siti Hawa, Nabi Isa alaihi salam. Nabi Isa, Nabi Isa Allah Ta'ala menjadikan daripada ruh. Allah Ta'ala tiup ruh tu. Ha, masuk, masuk dalam rahim Siti Maryam. Ha, ni kita duk dengar cakap dah deh. Duk dengar habis cakap dah kisah-kisah Nabi Allah Ta'ala dulu-dulu kalau Nabi Isa, Nabi Adam, Nabi Idris, Nabi Nuh. Ha, habis cakap dah kita duk dengar. Alhamdulillah yang mana beri kongsi malam ni. Mana kata tak ada jenera buat ni ni. Ha, duk berdengar ni tak ada jenera. Bimbang kat kita ku. Ha, bimbang kat main nampak orang 500 orang duk tengok tapi pakak senyap belaka terat-terat tanya main. Ha, betul betul belaka hak nak jawab malam ni betul belaka. Maaf dah kita tak sebut nama dah. Nama fake kadang-kadang kena duduk hejo ni. Ha, kena duduk hejo. Ha, ni makna kata gapo kejadian kita selain daripada Nabi Adam, Nabi Isa dan Siti Hawa. Tiga orang ni ya Allah tidak jadikan daripada air mandi. Adapun kita air mani belaka makna gapo hino kita ni kejadian asal usul kita hino air mani mah duduk mana duduk dalam perut berlomok dengan darah dengan berapa tubik kita daripada saluran kecil la ilaha illallah tu nak ayat ke hino eh kita pas betul mana kita berasa kita hebat teh betul mana kita berasa kita hebat kita lebih berasa lebih pada orang betul mana. Ha, ni kita payah nak ingat ni nak ingat diri kita asal usul hino daripada yang hina datang pada hina mari tepat yang hina betul mano kita ha, kita berasa hebat kita dan kandung najis bergatai-gatai dalam perut kita ni najis dalam perut kita tu dengar tahik dengar kecing tau apa hebat kau mano kita hebat kau mano habis tu caralah cara nak buat kau mano eh kita nak buat tu baik sifat-sifat takabur menyombong dalam perasaan hati kita ni antaranya kita buatlah tepat-tepat yang tak sepatutnya kita buat buat contoh-contoh contoh kata pergi basuh jambe kita orang lapis kena mok eh kita orang lapis pangkat oh basuh jambe jatuh tarah mu jatuh kelah mu pergi basuh basuh jambe untuk apa untuk nak perenak nafsu kita hok berasa sombong berasa angkuh jambe ni hinonya aku sama tarah dengan jambe boh ke baik jambe lagi aku ambil diriku duduk kokonyo ram jambe tu ha gitu. Ha gitu. Ulama-ulama dulu kalau buat contoh supaya apa? Supaya tak boleh berasa diri kita hebat, tak saya berasa diri kita lebih, dia pergi buat benda-benda hak tak ni ah. Basuh jambe, betul lokek, makna dia dia buat gitu. Ha buat gitu bukan nak tunjuk hina kat orang, okay, dia nak perenak nafsu dia. Nak perenak nafsu dia. Ada nama dok royaklah tok guru sebelah Malaysia ni Aziz tok guru, tok guru tuan guru ni Aziz. Ha, ni Abdul Aziz tu tiap-tiap malam kata walah dia waktu tu dia menteri dah menteri besar ha, menteri ni kalau kita kira tempat kita ni raja negeri kan ni apa-apa puak-puak puakkan rat puak ni oh, orang lapis pemimpin lah waktu-waktu malam dia tu turun duduk serih-serih duduk basuh jambe duduk gosok jambe orang lapis tu apa yang buat gitu nak merenakkan nafsunya. Ha, walaupun duk pangkat tinggi duk takhrisi orang pakak hormat belaka tengok ya turun malam-malam duk main jambe main gapo nak berenak bimbang-bimbang takut jadi rasa kediri rasa gapo tu nak royak contoh daripada alim ulama buat demo duk cerita gitulah kita kita nak berasa kata hak kita duk berasa hebat berasa lebih nak bagi menak sikit tak sewi jadi naik sangat ni carilah masa-masa peluang carilah masa-masa peluang cari duit apa nak duit bawa duit bawa makan ni pergi cari tempat-tempat anak yatim kita bawa pergi makan bersama dengan dia eh, ni cara dia cara dia kita bawa makan ni beli nasi beli lauk beli gapo-gapo orang anak yatim tu dah pak demo duk belah ni oh ada 20 orang beli makan ni kita pergi beri dia makan kita makan bersama dengan dia kita akan merasa eh orang yang tidak ada ayah tidak ada mak bersama eh apa hati dia rasa lagu mana hati dia rasa itu kita merasai merasai kan kita akan boleh boleh memenakkan perasaan sombong yang ada pada hati kita tu bila kita bersama dengan budak-budak yatim yang tak ada ayah tak ada ibu tu ini cara dia ulama dah ajar cara dia lagu tu dia atik cari-cari tempat begitu alhamdulillah itulah cara-cara dia deh akan dia kalau kita
Kalaulah dalam kitab ni sebut lagi ni, kata dia ni. Kemudian kalau kita melihat cerita antara Nabi Allah Adam alaihi salam dengan iblis, jelaslah kepada kita bahawa Allah Subhanahu wa taala telah mengusir iblis dari syurga oleh kerana sifat takabburnya. Eh? Tengok tu. Iblis ni bukan biasa. Belum pada Allah nak peramak dia tubik daripada syurga. Ada doa lepas pada nama dia. Macam mana doa nabi-nabi lah. Kata sebut Nabi, Nabi Adam alaihi salam, Nabi Nuh alaihi salam, Nabi Idris alaihi, ada alaihi salam lah kau nabi-nabi. Begitulah juga iblis. Waktu mana dia duduk dari syurga belum pada Allah menjadikan Nabi Adam, panggil alaihi salam, ada doa lelaki. Azazil, asal dia nama Azazil. Azazil alaihi salam. Makna apa? Orang hebat. Orang banyak amalan. Orang banyak amalan duduk atas khulwat, duduk dalam munajat, jadi tok guru besar. Malaikat bakat mari tanya hukum, malaikat bakat mari minta doa, oh, dia tok guru besar. Tapi setelah daripada Allah Ta'ala menjadikan Nabi Adam alaihi salam, kita tak tahu semua tu ke, cita-cita dia tu, maka iblis mulai tak sedap rasa dah. Nampak nak lebih pada ku hok mari-mari ni wey. Nampak nak sebab pada aku ni, nampak nak hebat pada aku, nampak nak kemah pada aku hari baru ni. Mari berasa hari, berasa lain ke panggil. Berasa hawa-hawa tak nak sedap hati, berasa nak berdeki, yang mari dah. Yang mari dah, mari dah apa macam tu. Bila nampak lebih sungguh tu tak ada apa-apa lah. Yang marah, yang menyombong, yang bergapuh halu dah lah. Ni. Kita dengar kisah Nabi Adam AS, jelaslah kepada kita bahawa Allah Ta'ala hambak iblis daripada syurga oleh kerana sifat takabbunyo. Di mana ia iblis tidak mahu mengikut perintah Allah Subhanahu wa taala supaya sujud hormat kepada Nabi Allah Adam alaihi salam. Maka Allah Taala mengata kepada iblis, waktu mana iblis enggan tu. Aba, Allah Taala sebut aba wastakbara wa kana minal kafirin. Allah Taala perintah mulu usjudu li Adam. Hendaklah kamu semua sujud bagi Adam. Sujud dengan makna hormat. Qawrub kepada Nabi Adam. Fasajadu semua sujud belaka para malaikat. Illa iblis. Iblis bangun cengok. Tak ada sujud dia. Duk cakung gitu. Abang rasa kita kerah berau. Lawai. Kerah. Wastakbara dia berasa dia hebat. Berasa dia lebih. Moga dia orang awal. Dia orang banyak amalan. Dia orang dulu. Tak gitu. Puak-puak malaikat semua ni lapis. Budak-budak dia saja. Dia rasa hebat kan? Wa kana minal kafirin. Dan iblis tu tergulung di kalangan yang kafir. Na'udzubillah. Maka Allah hambak dia setelah daripada tu. Mana yang Allah hambak iblis tu baik daripada syurga. Fa akhruj minha fa innaka rajim. Maka keluarlah engkau daripada syurga ni. Daripada langit ni. Maka engkau adalah orang yang terkutuk. Rajing ni mana kutuk? Habis tu tiap-tiap kali kita berasa tak sedap, mana berasa tak sedap tubuh ni, berasa berat tubuh ni, kena apa, ada sebab apa, sebutlah a'udzubillahi minasyaitanirrajim banyak-banyak. Kata ulama sebut a'udzubillahi minasyaitanirrajim, kita paling lek kiri kita ludah tuf buat ludah gitu, menanda kata kita lawai dengan iblis. Ni ulama hajar kita, bila kita waktu mana kita berasa tak sedap rasa, ataupun kita tidur malam-malam mengigam mimpi yang menakutkan. Mimpi yang menakutkan, mimpi yang mengosakkan. Mimpi balik pelik, mimpi bangun, Allah rasa takut apa nama saat ni. Baru apa-apa nak seling, mari pelik-pelik, mari mimpi, mari supaya nak orang nak terakai, mari macam-macam, api, gerum. Bila kita bangun daripada mimpi-mimpi yang menakutkan, kita katalah a'udzubillahi minasyaitanirrajim 3 kali dan kita beludah sebelah kiri. Beludah jangan ludah alia sungguhlah, buat contoh. Buat bunyi kata kita ludah. Buat tu. Nampak itu. Nama duk lidah sungguh tu. Ni lidah sungguh tu baik dengan gohok-gohok habis dah muka bining dia. Bini duk tidur sebelah kiri. Selerok tabak. Bini kata pia pula ni mari duk kecil. Kena tok laki dia mimpi ni. Tu. Itu cara dah, cara kita klik daripada hutan, berasa pelik, tu bacalah. Bahkan ada amalan-amalan, waktu kita nak turun laut, waktu kita nak masuk hutan, ada amalan-amalan.
amalan supaya kita selamat daripada gangguan-gangguan iblis, gangguan jin, gangguan syaitan. Kerana apa? Kerana jin ni bila mana Allah hatta Nabi Adam turun mari di dunia, Allah perintah kepada para malaikat suruh hamba jin naik bukit, hamba jin turun laut. Habis orang pergi ke bukit, ada pelik-pelik, kadang-kadang berjumpa bunyi suara pelik-pelik, nampak berada pelik-pelik. Jin pak ya duk negeri dia, pergi ke laut pun sama lah dia, tengok berbagai pelik-pelik laut tu, tepat-tepat dia. Tepat Allah Ta'ala halakan jin, halah iblis turun ke laut, naik bukit. Bila kita nak pergi ke bukit, nak pergi ke laut, ada amalan-amalan supaya Allah Ta'ala selamatkan kita daripada gangguan-gangguan jin. InsyaAllah kita akan tulis bubuh esok ke rusuh ke kalau mana-mana nak deh. Kalau mana-mana nak beramal supaya nak menyelamatkan diri. Ada hak kita ingat apa ni? Ada ingat dah sini. A'udzubika ke apa? Supaya kita selamat. Lupa-lupa, kita pun terlupa juga. Mungkin dia ingat semua doa-doa kadang-kadang ya temari, kadang-kadang tak temari doa gitu ah. Ini makna Allah hamba dia dubik daripada syurga. Ini tu saya kata ni. Fakhruj. Hendaklah keluar minha daripada syurga. Ada riwayat daripada langit. Fa innaka rajim. Kerana mung ni direjek. Dilaknat, dikutuk. Mana ni? Dalam surah Al-Hijr. Ayat 34. Jadi sifat takabur menyebabkan iblis terusir, makna terkeluar daripada tempat kemuliaan, yakni dari syurga yang telah dianugerahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala kepadanya, kepada iblis waktu mana dulu duduk dalam syurga dah. Habis kita sebut malam ni malam-malam lepas apa orang dah awak biasa duduk dalam syurga, iblis, Nabi Adam, Siti Hawa, Nabi Idris, Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, lima ni biasa merasai dah syurga Allah. Mana iblis biasa duduk dalam syurga dah. Tapi diulih kerana kerah perut dia ni, oleh kerana menyombong dia ni, berasa kediri, berasa hebat ni, dia kata khalaqtahu min tin, Allah menjadikan Nabi Adam tu daripada tanah. Wa khalaqtani min nar, Allah menjadi aku ya Allah daripada api, tak kira api nak pergi kendah pada tanah. Ana sombong dia. Ini dihambat oleh Allah, tubik daripada syurga, turun mari tanah lah, turun mari di bumi. Diusir daripada syurga atau menurut pendapat sebahagian ulama diusir daripada langit. Ada mengatakan yang lain, dihambak tubik daripada langit turun mari di dunia ni. Sebut di dalam kitab tafsir Al-Jalalain, pada tafsir ayat yang kita sebutkan di atas ini, fakhruj minha fa innaka rajim, adalah dari kerana takabunya, daripada kerana sombongnya iblis tadi tu, berasa diri berasa hebat daripada Nabi Adam. Maka sangat munasabah pula sifat takabur itu menjadi penghalang bagi penghuni bumi ini untuk mendapat masuk ke dalam syurga Allah. Ingatlah, ini salah satu sifat yang menyebabkan kita tersekat untuk nak boleh masuk syurga. Ingat ni, amalan banyak hebat dah kalau kita beramai, ingat bimbel-bimbel takut ada sifat ni. Sifat ni menyebabkan kita disekat oleh Allah untuk nak boleh masuk dalam syurga. Ini bagi orang ahli bumi, sebut dalam kuih pengarian deh. Jaga-jaga molek, jaga-jaga molek. Kita dengar supaya kita boleh baik diri kita, boleh jaga diri kita daripada perasaan-perasaan sifat-sifat yang menyebabkan Allah tak sewi masuk syurga dia. Bila tak boleh masuk syurga kok, sebelah lagi nung. Kerana di akhirat sikit gitu dua tepat ya. Tak ada yang ketiga. Fariqun fil jannah, satu fuq, satu piek, satu gulungnya dalam syurga. Wa fariqun fis sa'ir, satu gulungnya lagi dalam neraka. Bila tak masuk syurga kok, neraka lah tempat dia. Lalu tu jagalah malam ni kita ngaji, walaupun tak banyak boleh pengetahuan malam ni, supaya kita boleh sikit pun tak apa lah, boleh beramal dengan hak sikit ni, boleh jaga diri kita daripada perasaan-perasaan yang boleh membawakan kita diusir ataupun dihumbang oleh Allah masuk dalam neraka dia. Pak zat neraka ni semua tak buh. Gitulah lebih kurang habislah kita ngaji hadis yang ke-13 malam ni atas rupa tajuk satu kisah, satu cerita Allah beramat tubik daripada syurga ialah cerita iblis. Oleh kerana dia nyomong, berasa diri berasa lebih pada Nabi Adam, Allah beramat tubik daripada syurga. Oleh itu kita hok duk bumi ni
tak kecak lagi ni syurga, tak ada kecak lagi syurga ni, ha, janganlah kita buat benda-benda yang menyebabkan kita tak boleh masuk syurga, iaitu berasa lebih, berasa hebat pada orang lain, tak kira lah di segi mana deh. Alhamdulillah, wallahu alam. Jadi habis dah lah. Ha, ni saudara kita buat gini, satu doa yang menyebabkan kita boleh jaga diri kita, selamat diri kita daripada ganggu jin, ganggu syaitan. Ha, terima kasih banyak-banyak Kak Widian. Ha, Kak betul ke Kak kedok ke Kak ke abang ni? Dia buat nama Facebook Widian Putaso. Ya a'uzu bi kalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Ha, baca doa ni. Waktu mana kita masuk dalam hutan turun kelaut, rasa ganggu-ganggu pelak-pelak mari rasa gelap mata, bacalah a'uzu bi kalimatillahi min a'uzu bi kalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Gitu eh. Bujur, terima kasih banyak-banyak. Yang mana bagi ayat-ayat doa-doa supaya saudara kita boleh kongsi. Oh, boleh pahala banyak tu. Kak kita saat ini, hak bagi doa ni, kak ni hak bagi doa ni boleh pahala banyak. Yang mana boleh beramal, boleh bawa setelah daripada dia tengok sini, sebanyak itulah pahala boleh kita berkongsi deh. Terima kasih banyak-banyak. Lepas tu kita nak baca sikit komen-komen. Komen-komen ni daripada saudara kita kata-kata tepat ni. Hak mana kita tak baca nama, memohon maaf banyak-banyak deh. Ada riwayat kata daripada situ, daripada sini, kata-kata tepat. Ya kalau kita nak baca letih kat mana ni. Main beratus orang duk komen deh. Ha, cuma nak baca so nama, nama Facebook Seme Muling. Dia buat ke apa? Cayu. Makna gapo cayu? Sekenok eh, nak habis dah kali. Berkata wallahu alam cayu. Habis tu kita duk ngaji pondok mula dak. Kita duk ngaji pondok mula. Tepat hak sedak dengar kali tu ni, kau nak sudah tu. Dak dengar kali. Habis ya, tiap-tiap benda yang panggil ada klimat dia. Ada klimat. Klimat kita main, kita tengok orang main bola tekah ana, tekah jing dak. Pom sepak masuk gol. Kau tu klimat sedak kali. Klimat kita tengok orang tewas mutu tekah ana sedak, tekah mutu balik berbu. Sedak tengok. Gitulah juga klimat ketika kita duk ngaji ni tekah sedak kali, tekah ustaz atau hari ni sekalianlah. Sekianlah ambo sebut pada hari ini. Jadi akhirilah dengan kelimah wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi. Ah tu sedak dengar. Itu panggil klimat orang duk ngaji. Serenok dah celak antara luar. Ah begitulah. Ada royak ni macam-macam besoh teluk halau ni. Besoh teluk ta. Apa ni? Cak mak le ayuh mak. Alhamdulillah. Ha, sama-sama. Sing ti babo khoi sing ti babo bo khoi tam leo lek dai phun cing-cing. Marina Yusuf mak ni. Ha, ya royak atau hok kita cerita sat ni, ya pernah buat dah. Patu napo? Ha, ada kesel daripada perbuat teh dia buat tu. Apa nama tak tahu lah. Hak dia buat tu. Kita pun tak teringat dah. Oh, ya tak ni tu pun. Alhamdulillah babo. Dekat ilmu yang beri. Alhamdulillah sama-sama. Ya, terima kasih banyak-banyak. Supa-supa lah. Ha, ni kita baca hundu-hundu baca sikit. Hak boleh baca lah. Alhamdulillah dai rurang grau lai-lai yang naik kam ke ni. Terima kasih Ustaz Yahmai. Banyak-banyak. Ha, sama-sama. Ya. Kak Arina Ahmad sama-sama. Yang mana beri salam, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Banyak ke beri salam gitu kan. Babo cuy atibai tawadok iktikrab. Ya nak pehebat tawadok. Tawadok ni kita berasa hati kita ni berasa dalam hati. Berasa dalam hati kita, kita tak pakar. Kita ni hinung. Tu tawadok. Berasa kata kita tengok kepada budak baik budak padaku, aku banyak dosa, mu tak ada dosa. Tengok ada budak-budak halus. Tengok orang tua pada kita, orang tu kata kita kau ni umur 20, orang tua pada kita umur 60, 70. Baiklah orang tua, umur dia banyak, amal dia banyak. Aku tak ada lah mana, aku baru-baru dosa banyak aku ni. Ini makna orang ni orang mari berasa dalam hati dia rendah. Tiliklah dengan gapo-gapo pun kita tak pakar. Tu tawaduk. Bukan makna tawaduk ni tak cakap gapo, hati, berasa hati. Walaupun pada zahir kita biasa ya. Anak olak biar kecil tepuk meja bang, tapi lah hati tak ada lah hati. Tapi hak tu ya zahir lah.
Bila lah hati tu berasa rendah, kadang-kadang orang panggil kata ya zahir tu baik. Zahir tu baik menyebabkan kecek dia pun rendah. Tak tinggi atau zahir. Merah. Tapi bukan makna kata tiap-tiap orang rendah, orang apa belum tentu lagi. Kadang-kadang yang lagi rendah, dah buat tak kecek banyak. Kelik bila-bila kelik ni tu marilah hati dalam ramah ni aku seorang hok rendah diri lah ni tak pakai belaka nyombong orang tu, orang tu nyombong walaupun dia duduk kedai tak dia tak kecek sungguh orang lain pa pa orang lain dia senyum tak atau gapo orang kata gapo-gapo buka dia senyum gitu ya. Setelah daripada suruh selesai kecek ni pakai kelik masing-masing setak mutu jamai setak mutu dia perasa lah hati tak pakai belaka buat ni nyombong belaka aku ya tak batuk ni orang ni nyombong dah nyomong dah. Ha tu nak ibah hati perasa eh hati tawadhu. Ya mano abe apa ni? Abe ke kak ni nama Anwa ni? Abe ha. Abe Anwa Syafi'i ni dia tanya ati bai ba tawadhu itu makna perasa eh hati deh. Ha perasa eh hati. Walaupun pada zahir nampak biasa ya, dia pakai ya, biasa tapi hati dia rendah. Hati dia bawah tak berasa hebat pada orang lain ini orang panggil tawadhu. Bila tawadhu Allah angkat. Nabi janji dah man tawadhu'a rafa'ahu Allah. Mana-mana orang yang berasa dalam hati dia tak pakai rendah Allah akan akak pangkat dia. Akak pangkat bukan di sisi manusia saja, di sisi Allah. Babo raucuk ani bab nama fiq nama pau mai miwai hai puncung. Nama Facebook babo rau cacuk poso ti rau khat ti phat-phan ma tae rau jam mai dai wa rau khat ki wan lao rau cha tong tham yang ngai ya ni yo poso hok lepas ma hari tak poso banyak hari ba anyok butuh poso waktu muda dulu waktu lepas pada balik umur 15 tu tak poso poso ratik dak ratik ada-ada poso ratik ada orang poso tak ada orang dak gitu ah poso ratik celai celuk nak odak dalam setahun ni lekat dalam 2 3 4 hari gitu patu habis lupuk dah tak harap pen alhamdulillah hingga sikit tapi ada juga sikit-sikit learning baru khabar learning sekat umur 30 mana hal lepas mari no tak tahulah berapa tak berapa hari hak kita lupuk berapa hari hak kita tinggal ulama kata gini tak mestinya kita kena ingat satu-satu hak kita lupuk dulu kita amal gati qadha dulu qadha gati qadha hari ni nak qadha senang eh qadha poso hak lepas mari ah esok khomi qadha hak lepas mari qadha 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 sokmo qadha sokmo bila kita duk beramal dengan qadha lama mana dah mendo qadha eh 3 4 tahun dah duk qadha ni senang khomi niat qadha lah niat qadha senang khomi tu hak sunat boleh cukup. Ya sunat hari senar, sunat hari khamis. Kita niat qadha, hak pahala qadha kita selesai, sunat hari senar pun boleh juga kita. Ada setengah-setengah musaya kita nak ambil sunat hari khamis ke hebat teh. Fadilah sunat senar, ambil sunat hari senar, lupa qadha. Qadha dulu. Bila kita duk qadha, qadha, qadha dah berapa tahun mari, bila cukup ulama kata Allah akan hatta satu perasa eh mari dalam hati kita. Oh aku duk qadha selama lain selama kening ni cukup dah. Ha tu perasa eh cukup dah. Ha tapi syarat kena qadha lah. Ni mai duk tunggu rasa kan aku tak berasa cukup lagi. Dah tak qadha lagi. Kena qadha dulu. Qadha dulu, qadha dulu. Lama mana dah qadha? Hujung sampai tahun dah. Patu rasa mana? Eh rasa tak cukup lagi. Ha qadha lagi. Sampai 10 tahun. Oh, alhamdulillah rasa baik lah. Dah rasa padai, dah rasa cukup dah. Ha, itu perasa eh yang Allah perasa capok masuk dalam hati kita. Kita duduk qadha, poso, qadha semaya. Beberapa tahun mari dah. Berasa cukup. Ha, lepas dah tu amalah hak sunat pula. Ha gitu dah weh abai pau mai mi wai pucung. Soalnya jawab pe dia lagu tulah hak ulama jawab. Ambo pun tak reti juga. Jawab mengikut bagaimana hak ulama jawab. Ayo tolong jelaskan hakikat. Hakikat ke hakikat weh. Hakikat. Dan hidup. Ai hakikat dan gurban. Lagi kot lain dah. Hakikat dan gurban apakah membezakan ngekoh gini ngekoh bagi sunat bagi kita baru beranak bila kita beranak disunatkan kita mengekoh dalam likungnya 7 hari itu bila beranak tak kira lah laki-laki ke ataupun anak puai ke disunatkan akekoh semelih menate kita nak semelih kambing pun boleh kalau semelih kambing kalau anak laki-laki disunatkan dua anak Nabi SAW mengekoh Sayyidina Hasan Hussein ni seorang-seorang tu dua ekor kambing. Kalau anak wanita seekor kambing, kalau kambing lah.
Kalau lah kita nak ambil daging, daging gerban, kita dah daging lembu ni, segiye. Segiye. Segiye bagi anak wanita, dua giye bagi anak laki-laki. Beza dia antara akikah dengan gerban ni, di niat tu beza dah. Di niat tu. Kalau ngekoh, niat ngekoh. Ha, ini suat, apa ni, ini benatek kuat ngekoh untuk anakku. Nama sekiye-sekiye. Ha, kalau lah kambing, kalau daging gerban sebahagia daripada daging, daging lembu lah kita tahu, bukan gerban, daging lembu atau contoh kata lembu, dalam teko lembu ni ada orang nak gerban, ada orang nak tunai nazar, kita nak buat ngekoh segiye dari lembu ni, sebahagia daripada lembu ni, aku menjadikan akekoh bagi anakku yang nama ni. Ha, gitu. Gerban, gerban ada waktunya, waktu yang tertentu, sembelih juga. Ah, sembelih kambing, kalau kambing segiye, kalau lembu ada tujuh giye, tapi kena waktu-waktu yang tertentu. Ah, gorban ni kena hari Naha, yakni hari raya tu. Hari haji dia panggil, hari 10. Hari 12, 12, 13. Dalam likungnya 4 hari ni je ibadat gerban. Lain pada ni orang tak panggil ibadat gerban. Ada pun ngekoh, ngekoh nak-nak hari, nak-nak masa, nak-nak mana. Tak ada lagi ni. Tak ada kata waktu-waktu tertentu dah. Ah, tu beza di antara ngekoh dengan gurbeh. Ngekoh bila-bila masa pun boleh. Anak kita, anak kita lepas pada pada tujuh hari, tak disunat dah lah. Ha, kata ulama' tak disunat. Ya, disunatkan dari masa, dari likungnya tujuh hari. Itu ngekoh. Ada pun gurbeh ni, nak-nak tahun disunatkan. Nak-nak tahun disunatkan. Orang panggil sunat mu'akad. Kerana apa? Kerana Nabi tak pernah tinggal ibadat gurbeh ni. Kasuk cacing, ah, daripada kasuk kita weh. Alhamdulillah, alhamdulillah Indonesia je lah ayah main. Ah, sokmo-sokmo lah Abang Lukman kita bersama nak kita anak-anak Malay ni. Geti kedak tak tahulah ambo guna bahasa ni, bahasa Fatani ni. Daripada selatan Thailand ni geti bahasa rot. Kita guna bahasa Tani ni ya berlainan sikit, guna lurah. Bahasa dengan Malaysia ni kadang-kadang berlainan sikit. Ambo daripada Patani ni, daripada Thailand ni, sebelah selatan Thailand ni. Patani ni kadang-kadang kacik pe tu guna lurah tu nak meh Malaysia sebelah lek Kelantan, sebelah Terengganu. Lain tu ya ada beza sikit ya. Indonesia mungkinlah beher. Kemungkinan beher. Alhamdulillah dai kuam ru. Ya sama-sama, sama kita kongsikan ilmu babo rau tong rian kenai tencapan fardu ain. Engo siapa pehe? Engo siapa ke pehe geti. Insya-Allah. Ya tak payah kali, tak payah. Kalau kira dengan kanisak, oh siapa payah kanisak lagi? Payah kanisak lagi. Dan budak-budak dong ngaji kanisak je reti teh. Ngaji kemi je behar teh. Oh, fardu ain tak ada pelik mana kali. Tak ada pelik mana. Apa son tu yang satik dah? Alhamdulillah. Anugerah dari Allah. Alhamdulillah. Terima kasih Ustaz. Ilmu-ilmu yang bermanfaat yang disampaikan. Sama-sama, Abai Cik Habizan. Ni. Kelong tangan. Kelong tangan cacing mak. Oh, kelong tangan ni apa? Sungai tangan. Alhamdulillah. Mama ya, mama kita bersama juga. Ibu ambo pun bersama juga weh malam ni. Sedara-sedara penonton-penonton yang bersama dengan ambo malam ni memohonkan sama-samalah doa pada ambo dan ibu ambo. Bersama juga dengan malam ni. Nasib baiklah kita. Boleh duk mengajar waktu ibu bersama juga malam ni. Ibu kandung ambo bersama juga di dalam live malam ni. Alhamdulillah. Paro apa ni, paro apa ni, parodika, parodika, parodi, parodi kasuk cacing apa. Terima kasih. Kadang-kadang payah juga asosian ni apa, kerap pemlamat tahajud lek lamat taubat kerap tu kun terong mai ok mano ke apa rong hai teriok te tiga taubat buat lagi, buat lagi, buat lagi, buat somo, buat somo. Yang utama kan kita nak melembutkan hati kita berzikir. Zikirlah melembutkan hati kita. Dari Allah Ta'ala kata, ala bizikrillah tatma'innul qulub. Bila kita berzikir, berzikir itulah melokohkan karakter, kata karakter yang ada di hati kita tu, telokoh, 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 tubik, karakter dosa. Bila karakter dosa tubik tu, hati nipih, nipih ni yang mudah rasa tu, mudah rasa sebab. Waktu mana kita duk sujud pada Allah, ingat dosa kita dulu, ingat banyaknya kita tinggal kewajipan, rasa sedihnya kepada aku sendiri, sangguknya tinggal semaya waktu dulu, rasa sedihnya kepada Allah, sangguknya buat
dosa waktu dulu. Sedihnya ha, bila kita dah sedih mari sebab-sebab situ ya menangis, menangis tu baik ingat tak khabar-khabar. Ha usahlah, usahlah abai. Abai apa ni rayu mak dauk ni. Ha tu, usahlah. Usha kita dalam haduk maya tahajud teruslah. Maya kenya putus. Solat tu sau nak taubat maya be. Maya banyak bewe, abai rayu maya banyak, maya sok jangan putus agak pe. Jangan kata ikut mano, aku duk maya nak mandi tapi oh, payuh seriok ngalah aku. Ha, jangan buat be tu. Maya lagi. Insya-Allah mungkinlah Allah nak uji kita. Tuhan nak uji nak tahu setara mano kita ni. Ha, nak kacau kedau. Ha, kita kacau lagi, kacau lagi. Tuhan beri. Tuhan beri kepada kita. InsyaAllah Tuhan beri. Apa amalan membersihkan hati? Takdilah kita ayat. Ala bizikrillah. Banyak kita berzikir kepada Allah. Tatma'innul qulub. Allah akan kokoh. Allah kokoh tu baik segala karakter-karakter hati kita. Ha. Ha, banyak soal. Banyak soal ni malam ni. Ha, banyak soal ustaz. Apa weh ni? Ini abis apa ni? Abis Sabamang ni. Abis Sabaman beladau susah lah. Ustaz, batas aurat antara tangan, antara dengan ha, antara dengan cucu tiri. Kalau anak kalau anak tiri tak batas air semaya. Nah, cucu tiri mana pula? Ha, cucu tiri ni tak ada kena mengena kita. Ha, mana cucu tiri ni anak. Baiklah, anak bagi bagi menantu kita. Orang kita panggil cucu tiri, anak bagi menantu kita. Ayah tak ada kena mengena. Bila tak ada kena mengena nak kita ni, air semaya jatuh. Waktu mana kita bersetuh, bila air semaya jatuh, aurat dia mana-mana aurat biasa tu. Ha, mana kena tudung lah, tudung. Tudung galulah ya tino. Kita orang lelaki kita jadi tok. Tok lelaki dengan cucu wanita ni ya kena tudung, tudung sekadar mana. Ya untuk apa ni buat kerja gitu kan. Ha buat kerja bukan makna atau kena pakai berdoh dalam rumah susah pula. Ana tudung pala tak sewi lepas. Tak sewi lepas rambut buka terus gitu. Ha ya adalah hak-hak aurat dia tu. Ha Bepidrak Chang Raikan. Oh sedap nama fik dia ni. Dia tanya babo rau tit ni puan. Tapi puan rau tai leo. Oh siapa ke mati lalu dekat hotel ni. Lapak saing mati gitu dekat okey lah ada gugar eh gugar eh dia kata dia lekat hutan saing dia waktu saing dia meninggal doh kita nak buat guano eh anak bagi saing kita tu ada tak anak dia ataupun waris-waris dia aku anak waris dia tu orang mempunyai hak atas duit hak kita duk lekat tu mana jatuh ada sako nak ipah mudah-mudah kita bagilah kepada anak dia supaya anak dia tu bagi apa orang hak berhak makan sako sebab apa duit hak kita terhutang, hak kita lekat hutang si mati ni, kita patah kelik, ia akan jadi sako. Nah, bukan kita nak gibuh pandai-pandai oleh tabung khairat. Oh, sayang aku mati dah, Pak Wan. Eh? Oh, gibuh lah ni lah. Gibuh lah tabung khairat. Itu niat pahala ke dia. Hai, bila ia mati, ia jadi sako. Bila hak jadi sako, bukan dah hak mayat. Hak warasah, dia panggil. Ah, hak waris dia, no, no. Mayat tak ada dah. Ah, mayat bila pak, habis nyawa, ada dah hak dia. Main misit lah. Bila main mesik, duit itu jadi hak pada orang yang tunggu ni. Haa, waris-waris ni. Orang yang makan sako ni. Habis kita pandai-pandai duduk masuk dalam tabung khairat ke mana pula. Bukan hak. Bukan hak banyak. Hak anak dia beranak dia berada. Haa, gitu dah. Habis nama Facebook Pitrak. Haa, tu. Allah, minta maaf banyak-banyak malam ni. Sekadar ni lah dulu dah. Mana-mana yang soal jawab setelah abang ni. Sebenarnya kita ni tak ada buka mana soal jawab. Cuma kita baca gitu. Hak mana kita boleh jawab, kita kongsi jawab. Memohon maaf banyak-banyak yang mari belakang ni. Hak kita baca, tak baca soal dia eh. Ha, memohon maaf banyak-banyak. InsyaAllah kalau kita baca yang lang ni. Esok kita akan sebut di dalam live kita. Kerana masa dah banyak ni. Ha, lebih kurang dekat-dekat. Allah ada 8 minit lagi nak masuk 2J. Masa banyak sangat. Jadi ganggu masa demo dah pula. Memohon maaf banyak-banyak kepada para penonton yang ambil masa banyak sangat malam ni. Ha, lebih kurang dekat dengan dua jer ni. Eh, ha, lalu tu, terima kasih atas segala perhatian dan memohon maaf segala salah silap dan kukurangan cacat celah. Ha, oleh itu, akhirilah malam ni dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitanirrajim. Bismillahirrahmanirrahim.
اللهم اجعلنا العارفين بالله، اللهم اجعلنا المؤمنين، اللهم بارك علمنا، اللهم زدنا علوما نافعة، اللهم اجعل آخر كلامنا لا إله إلا الله، اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، وتفرقنا من بعضه تفرقا معصوما، برحمتك يا أرحم الراحمين، برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم ارفع عنا البلاء والوباء والربا والزنا والفحشاء، واحفظنا يا الله، أنت خير الحافظين، أنت خير الحافظين، أنت خير الحافظين، برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم عافنا من كل بلاء الدنيا وعذاب الآخرة، اللهم عافنا من كل بلاء الدنيا وعذاب الآخرة، اللهم عافنا من كل بلاء الدنيا وعذاب الآخرة. اللهم اختم لنا بحسن الخاتمة ولا تختم علينا بسوء الخاتمة، برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا اغفر لنا وللوالدين وارحمهما كما ربياني صغيرا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. الله أكبر. استغفر الله العظيم، استغفر الله العظيم، استغفر الله العظيم.